أنت شقي. لا 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ummahat dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, yang semoga senantiasa menjadi madrasah yang terbaik bagi putra dan putrinya insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan kebaikan yang Allah telah berikan dan Allah torehkan dalam kehidupan kita, sehingga begitu banyaknya kebaikan itu kita rasakan sampai tidak ada satu inci dalam kehidupan kita kecuali mendapatkan kenikmatan dan kebaikan dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah sempurna di dalam namanya, zatnya, sifat dan perbuatannya, dan tidak ada sedikit pun yang mampu mengalahkan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Siapapun yang dia bersandar kepada Allah dan mencukupkan dirinya kepada Allah, maka dia pasti beruntung di dunia dan pasti akan selamat di kampung akhiratnya. Dan siapapun yang hanya berharap kepada Allah, sesungguhnya orang yang berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa di dunia, dan sesungguhnya dia pasti akan bahagia dalam kehidupan akhiratnya. Tetapi sebaliknya, siapapun yang mereka bersandar kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, pasti kecewa di dunia dan pasti akan celaka dalam kehidupan di akhirat. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur, terutama yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi, tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ukhrawi dalam kehidupan kita. Kenikmatan duniawi itu pakaian, kenikmatan duniawi itu sandang, kenikmatan duniawi itu pangan dan papan, itu kenikmatan duniawi. Tetapi yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi, tetapi yang lebih penting untuk kita syukuri adalah kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Sesungguhnya kalau kita diberikan sabar, itu kenikmatan ukhrawi. Ketika kita diberikan hati yang ridho kepada takdir, itu kenikmatan ukhrawi. Ketika kita dimudahkan untuk duduk dan hadir pada majelis ilmu, maka itu adalah kenikmatan ukhrawi. Dan sesungguhnya kenikmatan ukhrawi tidak Allah berikan kepada setiap manusia, tetapi hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai dan hamba pilih. Dan bersyukurlah kalau Allah memudahkan kita mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Berkumpulnya kita pada waktu siang ini merupakan kenikmatan ukhrawi. Kita harusnya tidur di kamar, kemudian hidupkan AC dan kipas angin. Tapi ternyata kita tinggalkan kesenangan sementara kita di kamar yang biasanya kita kerjakan selepas zuhur, dan kita datang pada majelis ilmu menempuh perjalanan yang juga tidak pendek, kemudian merasakan cuaca yang cukup panas di luar, tetapi kita tetap datang dan ridho dengan ilmu yang akan kita kaji. Maka itu merupakan kenikmatan ukhrawi, dan kepada Allah kita bersyukur. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan ukhrawi, karena kebaikan ukhrawi menjadi sebab kita diberikan kelapangan dalam urusan nanti di surga. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya pula kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan kajian khusus muslimah. Ini lain daripada biasanya. Biasanya saya kalau ngisi di sini, yang di depan-depan saya ikhwan-ikhwan semuanya. Saya kira ikhwannya sudah pakai jilbab. Ternyata ini memang betul-betul akhwat dan muslimah. Kalau saya mendapati semacam ini, saya teringat di Bandung. Di Bandung itu ada kajian soft muslimah. Mereka terdiri dari para ummahat dan akhwat, dan yang menghadiri khusus untuk para akhwat dan ummahat. Dan apa yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Sohabiyah, yang diselenggarakan oleh para teman-teman kita, saudara-saudara kita dari beberapa akhwat yang ada, semoga ini juga di bagian dari awal yang baik, yaitu mereka ingin berbagi ilmu kepada setiap halayak kaum muslimah. Semoga bisa menjadikan kita tambah teman-teman yang solihah, karena sesungguhnya bagian dari keberkahan. Dan semoga ini menjadi contoh yang baik, bahwasanya hari ini kita rindu berpisah, saling berjamaah. Dan inilah contohnya, kita saling berjamaah, mengadakan kajian bareng-bareng, dan kita bersyukur hari ini kita menjumpai banyak majelis ilmu diselenggarakan. Kalau tidak salah, tidak jauh dari sini Geraha di sini pun mengadakan kajian. Saya kira tadi semuanya kesedot ke sana, dan kemudian yang di sini hanya beberapa orang. Ternyata masih banyak yang belum kesedot sama Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah, mungkin ini berbagi saja, berbagi tugas. Beliau menyampaikan ilmu dan saya menyampaikan ilmu, saya dan beliau bersahabat, walaupun mungkin ada satu dua perbedaan. Perbedaan itu tidak menghilangkan kecintaan kita, karena beliau adalah orang yang beriman dan orang beriman adalah layak dicintai. Kalaupun ada yang berbeda, wajar. Kalau ada yang salah, saya tidak maksum, beliau pun tidak maksum. Kalau setiap orang itu melihat saudaranya sebagaimana kita melihat pakaian ketika menutupi aib kita dan kekurangan kita, hidup ini alangkah indahnya. Dan sesungguhnya kemenangan itu sebentar lagi ketika kita saling berjamaah dan tidak sendiri-sendiri ketika menjalankan dan menegakkan agama. Semoga Allah menjadikan hati kita letih, letih untuk bermusuhan, letih untuk berpisah, dan semoga Allah selalu memberikan kebersamaan dalam kehidupan amal ibadah dan amal solih yang kita lakukan. Amin, insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan satu tema, yaitu to be solihah and beyond. Kenapa kita menyampaikan tema itu? Bukan karena sekarang saya pintar bahasa Inggris, karena sesungguhnya saya pun masih tidak bisa bahasa Inggris. Tetapi kita menyampaikan tema itu mewakili bahasa anak muda, supaya kemudian kita mengerti tentang materi ini, bagaimana memahaminya dengan benar. Karena materi ini cukup penting, bahwasanya kita pengen membangun kerangka berpikir itu sebagaimana kerangka berpikir yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita menyampaikan tentang tema itu secara khusus, saya ingin menyampaikan betul bahwasanya kerangka berpikir itu merupakan salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran, dan Allah menurunkan hadis itu bagaimana membentuk kerangka berpikir kita supaya benar. Karena setiap petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan setiap petunjuk di dalam hadis itu adalah bagaimana salah satunya sebelum menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana membangun kerangka berpikir yang benar, supaya kerangka berpikir kita sebagaimana yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Orang yang salah memiliki kerangka berpikir itu akan mendekati kepada kerusakan di dalam tindakan. Orang kalau tidak memiliki kerangka berpikir yang benar, maka biasanya perbuatan yang dia lakukan itu akan menyebabkan banyak mudarat dan banyak keburukan. Contoh kita ambilkan. Tahukah kita bahwasanya iblis itu menjadi makhluk yang sesat itu bukan dimulai dari sifat sombongnya ketika tidak mau bersujud kepada Adam. Salah. Sifat sombong itu hasil dari satu kesalahan. Tapi yang menyebabkan iblis itu menjadi makhluk yang sesat itu adalah ketika dia memiliki kerangka berpikir yang salah. Dia melihat dirinya terbuat dari api, dan dia melihat Nabi Adam terbuat dari tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ketika dia memandang dirinya terbuat dari api dan Nabi Adam terbuat dari tanah, kerangka berpikir dia salah. Dia menganggap bahwasanya api lebih mulia daripada tanah. Ketika dia merasa mulia, disitulah sifat sombong yang terjadi. Akhirnya dia menolak bersujud kepada Adam ketika dia merasa dirinya lebih baik dalam kerangka berpikir api lebih baik daripada tanah. Padahal ternyata kerangka berpikir yang dimiliki iblis ini salah. Iblis itu salah ketika memandang bahwasanya api lebih baik daripada tanah, karena kenyataannya, faktanya, tanah itu lebih baik daripada api. Karena sifatnya api itu membakar dan sifatnya api meniadakan. Adapun sifatnya tanah menumbuhkan dan mewujudkan sesuatu yang dulunya tiada. Disitulah kita paham ternyata kerangka berpikir yang dimiliki oleh iblis, ketika kerangka berpikirnya itu salah, disitulah kesalahan tindakan dan perbuatan dilakukan iblis sampai menjadikan iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Maka dari titik contoh itu kita ingin paham, berarti kerangka berpikir kita pun harus benar. Dan kerangka berpikir yang benar itu harus kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Dan itulah yang menjadikan kita menurunkan tema dan kajian kita pada kesempatan hari ini, to be solihah and beyond, karena kita ingin meluruskan kerangka berpikir kita. Bagaimana harusnya kita menjadi seorang muslimah, bagaimana yang kita lakukan ketika harus menjadi solihah dan seterusnya. Maka kita bangun kerangka berpikir ini supaya benar, supaya kesalahan yang terjadi pada iblis ketika dia punya kerangka berpikir yang salah tidak sampai terulang dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kemudian kita harus mengerti. Dan ini menjadi lebih penting karena tema ini berkaitan tentang dunia wanita. Padahal kita paham dunia wanita itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Kita tidak pernah dapati agama yang paling detail memperhatikan tentang wanita kecuali adalah Islam. Karena sesungguhnya Islam itu kenapa begitu sangat memperhatikan wanita, sampai Allah sertakan salah satu surat di dalam Al-Quran diberikan nama surat An-Nisa, yaitu adalah wanita, karena pentingnya peranan wanita di dalam peradaban orang yang beriman. Sebagaimana peradaban butuh air, karena biasanya itu peradaban itu dimulai ada air. Kalau ada satu tempat di situ ada airnya, tinggal menunggu waktu kehidupan akan dimulai. Sama pula ternyata wanita itu kayak air, di mana dia merupakan satu perkara yang penting, di mana peradaban orang beriman itu dimulai dari wanita yang benar dan wanita yang solihah. Makanya kemudian keberadaan wanita-wanita yang solihah itu saking pentingnya. Makanya inilah yang menjadikan pembahasan tentang kaum wanita, bagaimana harusnya dan bagaimana sikap yang harus dia emban dan harus dia kerjakan, menjadi materi yang sangat dibutuhkan. Karena lurusnya wanita menyebabkan keberuntungan banyak pihak di sekitar wanita tersebut. Kalau ada seorang anak mendapati wanita, mendapati ibunya solihah, dia menjadi anak yang beruntung. Karena rahim yang taat melahirkan janin yang taat. Kalau ada seorang suami ketika mendapati seorang istri yang solihah, maka dia beruntung. Maka dia mendapatkan penasehat terbaik untuk menuju kepada kehidupan akhiratnya. Kalau ada orang tua mendapati putri-putrinya solihah, menjadi orang tua yang beruntung. Karena tidaklah orang tua ketika dia memiliki dua putri dan menjaganya sampai baik ketika menikah, maka itu menjadi sutrah dan penghalang antara orang tua dengan api neraka. Disitulah kita paham wanita itu apabila benar dan lurus, seluruh komponen yang ada di sekitar wanita itu menjadi manusia paling beruntung di atas muka bumi. Makanya betul-betul kekuatan wanita itu begitu besar. Makanya Islam memperhatikan wanita begitu detail. Diatur bagaimana pakaiannya, diatur bagaimana auratnya, diatur bagaimana masalah bersucinya. Bahkan maaf, sampai darah siklus bulanannya pun diatur di dalam syariat, bagaimana harusnya dia ketika memiliki darah siklus bulanan. Apa itu darah siklus bulanan, apa itu darah istihadhah, apa itu darah menstruasi, apa itu darah nifas, semuanya diatur. Kenapa sedetail itu syariat mengatur tentang wanita? Karena syariat tahu peradaban orang beriman itu dimulai dari wanita yang solihah. Makanya itulah luar biasanya wanita. Makanya tidak ada yang dirusak oleh orang-orang kafir kecuali yang pertama kali yang dirusak itu kaum wanitanya. Bagaimana kemudian kaum wanitanya itu dirusak dengan berbagai macam cara. Dan sesungguhnya orang kafir tahu kalau para wanita-wanita muslimah mengerti bagaimana kodratnya dan bagaimana kedudukan mereka yang begitu besar, orang kafir tahu sesungguhnya kekuasaan mereka itu akan hancur kalau mereka sudah berhadapan dengan para wanita-wanita yang sudah solihah, tidak mau lagi mengikuti apa yang dikata oleh dunia tetapi mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Maka pastikan kemenangan Islam itu tinggal menghitung hari dan tinggal menghitung waktu, karena saking dekatnya kita dengan kemenangan itu. Makanya itulah yang menjadikan kita paham wanita itu kalau sudah solihah luar biasa. Wanita itu akan betul-betul menakutkan, sampai ketika dia punya banyak anak sekalipun itu pun menjadi kekuatan yang sangat besar. Ketika wanita solihah itu baru punya anak, belum lagi ketika dia berkata dan berbuat. Makanya kita lihat Palestina itu salah satu di antara puncak frustasinya orang-orang Yahudi ketika memerangi Palestina itu apa? Mereka bingung. Kabur di dalam memiliki anak. Makanya kalau kemudian mereka habis ngebom, kemudian menewaskan banyak orang-orang Palestina, itu tidak terlalu lama nanti mereka akan mendapati kabar kelahiran anak dan kelahiran anak. Karena salah satu wanita yang paling subur di atas muka bumi yang memiliki banyak keturunan itu wanita Palestina. Makanya anak-anak mereka itu 6, 7, 8. Dan itu membuat orang-orang Israel itu kebingungan menghadapi demografi yang dimiliki oleh wanita-wanita Palestina. Makanya Masya Allah, betul kata Nabi, salah satu sifat di antara wanita penduduk surga itu yang memiliki banyak anak. Karena kalau kita sudah memiliki banyak anak, wanita solihah baru punya banyak anak, yang paling khawatir itu orang kafir. Kenapa? Mereka tahu kalau seorang wanita solehah sudah punya banyak anak, maka anak-anak yang dia miliki itu nanti akan membantu agama Allah, dan tidak ada yang paling rugi kalau seorang wanita sudah memiliki banyak keturunan yang solehah, kecuali yang paling rugi adalah orang kafir ketika hegemoni yang dimiliki dan kekuasaan yang dia miliki akan hancur di hadapan anak-anak dan keturunan-keturunan dari wanita solehah. Makanya Nabi pantas ketika Nabi itu bersabda, "Ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannah." Kalian tahu nggak siapa itu wanita penduduk surga? Maka salah satunya kemudian Nabi mengatakan wanita penduduk surga itu sifatnya 3. 1, al-walud, banyak anaknya. Makanya kalau kemudian punya banyak anak tidak usah malu. Anaknya berapa? 12. Tidak usah kemudian sungkan. Anaknya berapa? 12. Karena kemudian itu merupakan salah satu sifat wanita penduduk surga. Yang kedua al-wadud, yaitu adalah cintanya kepada keluarganya. Dan yang ketiga yaitu adalah wanita yang apabila mendapati kemarahan suaminya, maka dia rela meminta maaf kepada suaminya, meletakkan tangannya di atas dada suaminya sembari berkata, "La adzuku ghamsan hatta tarda." Aku tidak akan menarik tanganku sampai kamu ridha. Dan itulah yang dikatakan Nabi, itulah wanita-wanita yang akan menjadi penduduk surga. Disitulah saya ingin menyampaikan, itulah pentingnya wanita ketika mereka sudah menjadi solihah. Setelah kita memahami ini, mari kita kemudian mengarah kepada titik yang lebih konkret. Ketika kita sudah paham betapa pentingnya wanita dalam kehidupan peradaban orang yang beriman, maka kita harus paham apakah tugasnya wanita itu hanya menjadi solihah, ataukah kemudian tugasnya wanita itu ada yang lebih daripada solihah. Karena kalau kemudian tugasnya wanita itu menjadi solihah, mari kita menceritakan tentang sifat-sifat wanita solihah dalam kehidupan dia ketika menjadi hambanya Allah. Ataukah wanita itu selain solihah itu ada tugas yang lain? Kalau memang ada tugas yang lain, ayo kita bahas apa itu tugas wanita selain menjadi solihah. Karena kalau kita tidak mengerti tentang perkara ini, maka akan menjadikan seluruh kerangka berpikir para wanita itu akan salah, dan ketika salah itu adalah fatal. Makanya kita akan mulai bahwasanya apa itu kewajiban para wanita setelah wanita itu menjadi komponen penting dalam kehidupan ketika membangun peradaban itu dimulai dari kalangan wanita. Maka kita harus mengerti apa sih tugasnya seorang wanita ketika dia menjadi hambanya Allah. Maka kemudian kalau kita merujuk kepada perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang wanita itu memiliki 2 tugas yang sangat besar ketika dia menjadi hambanya Allah. Yang pertama, seorang wanita itu dituntut bagaimana mereka membangun kesolihan dalam dirinya dan hidupnya. Karena sesungguhnya tidak ada yang dibutuhkan dari seorang wanita ketika dia telah menjadi hamba dan makhluknya Allah kecuali adalah menjadi solihah. Tadi saya sampaikan, kalau wanita sudah solihah, seluruh komponen yang ada di sekitar wanita itu menjadi komponen yang paling beruntung. Anaknya beruntung, suaminya beruntung, orang tuanya pun beruntung, bahkan temannya pun akan menjadi beruntung. Makanya kemudian menjadi solihah itu merupakan tugas pertama yang dimiliki oleh seorang wanita ketika dia telah mengikrarkan syahadat. Bagaimana dirinya betul-betul menjadi seorang wanita yang betul-betul solihah dalam kehidupannya. Apa kriteria solihah itu? Ini juga kita harus paham supaya kemudian kita mengerti bagaimana kriteria kesolihan yang harus dimiliki oleh setiap wanita ketika mereka memiliki kewajiban ini menjadi kewajiban yang pertama setelah mereka beriman sama Allah. Makanya ketika kita ingin mendefinisikan arti kesolihan itu, arti kesolihan itu didefinisikan dengan arti kesolihan bagi seorang wanita ketika kita membaca di dalam surat At-Tahrim ayat yang kelima. Itu definisi kesolihan yang terangkum dalam satu ayat ketika Allah menerangkan bagaimana harusnya seorang wanita ketika dia betul-betul menjadi solihah. Maka perhatikan di dalam surat At-Tahrim ayat yang kelima, Allah menyampaikan asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin saihati sayyibati wa abkara. Allah menyampaikan ketika Nabi Muhammad SAW terjadi masalah pada keluarganya, di mana kemudian hampir-hampir Nabi menceraikan istri-istrinya ketika ada satu masalah yang cukup syar'i. Hampir-hampir Nabi itu menceraikan istri-istrinya, Allah menurunkan surat At-Tahrim ayat yang kelima ketika Allah menenangkan hati Rasulullah SAW. Asa rabbuhu, sesungguhnya Rabbmu itu, kalau kamu sadi menceraikan istri-istrimu, maka Rabbmu akan menggantikan istri-istri yang kamu ceraikan itu, kamu akan digantikan, mereka itu akan digantikan dengan wanita-wanita muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkar. Kemudian Allah mengatakan, kalau kamu wahai Muhammad jadi menceraikan istri-istrimu disebabkan nusyusnya mereka ketika mereka durhaka kepada suami, maka Allah itu akan mencarikan kamu pengganti atas istri-istri yang kamu ceraikan dengan pengganti-pengganti yang jauh lebih baik. Sifatnya apa? Allah menceritakan sifat wanita solihah yang Allah siapkan untuk menjadi istrinya Rasulullah SAW. Yang pertama, muslimatin. Kriterianya adalah muslimat. Muslimah itu apa? Pasrah. Dia beriman kepada Allah dan dia pasrah kepada ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi definisi yang pertama ketika menjadi solihah itu, definisinya adalah definisi seseorang itu tidak akan pernah disebut wanita solihah sampai kemudian dia mensifati dirinya pada kepasrahan total kepada apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ada seorang wanita dia pasrah total, itu merupakan bagian dari sifat identitas wanita solihah, muslimah. Dia menyerahkan dirinya itu kepada Allah, apapun yang Allah atur dalam hidupnya, apapun yang Allah tetapkan dalam hidupnya, maka mereka berpasrah diri kepada segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka itulah yang disebut dengan sifat pertama bagi wanita muslimah. Makanya maaf ya, kalau ada seorang wanita yang apabila diterangkan kepadanya petunjuk-petunjuk serta aturan-aturan yang mengatur hidupnya, dia ternyata tidak punya taat dan tidak punya ketundukan, maka sesungguhnya dia belum menjadi seorang wanita solihah sampai dia memiliki sifat taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat kepada segala ketentuan yang telah dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Baru disebut dia wanita itu solihah. Makanya simbolnya apa? Muslimatin. Muslimah dia. Makanya iman itu adalah kepatuhan dan ketundukan, sebagaimana gula dengan rasa manisnya. Itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ibu-ibu, akhwat, kalau menemukan butiran putih di atas meja, kita icip-icip kemudian butiran putih itu, ternyata kita mendapati rasa manis, pasti kita akan mengatakan butiran itu gula. Tapi kalau kita menemukan ada butiran putih di atas meja, icip-icip ternyata bukan manis, maka kita pasti akan mengatakan itu bukan gula. Kenapa kita mengatakan itu gula? Karena melekat rasa manis pada butiran putih yang kita temukan. Gula dan rasa manisnya itu tidak terpisah. Sama Islam dengan rasa tunduk dan patuh itu tidak terpisah. Makanya seseorang wanita itu disebut sebagai wanita solihah itu kapan? Ketika dia sudah mulai meninggalkan perkataan dirinya, logika dirinya, kemudian rekayasa pikirannya, dia tinggalkan itu dan sudah mulai untuk melihat kepada petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, yakin bahwasanya Allah dan Rasulnya itu tidak pernah salah ketika memberikan petunjuk dalam hidupnya. Pastikan itu sifat wanita solihah yang pertama sudah dia genggam, identitasnya kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Makanya itulah yang kita lihat dari seorang wanita yang solihah di situ. Makanya mereka tidak terkena madhab Tapikaniyah. Tahu madhab Tapikaniyah? Madhab Tapikaniyah itu madhab yang apabila disampaikan kepadanya, ini ayatnya, ini hadisnya, maka dia mengatakan tapikan ustadz, nah itu Tapikaniyah. Dan itu merupakan madhab ketika tidak ada kepatuhan dan ketundukan. Makanya seorang mukmin wanita disebut wanita solihah ketika patuh dan tunduk. Ustadz, saya tahu itu ayatnya, saya ngerti itu hukumnya, tapi belum mampu. Tapi saya tunduk. Nah, itu sudah muslimah. Kelemahan dia ketika belum mampu mengerjakan tidak boleh bagi kita mengomentarinya dan tidak boleh bagi kita untuk memojokkan dan menyudutkannya. Kenapa? Dia tunduk, cuma belum mampu mengerjakan. Karena orang yang semacam itu dihukumi sebagai orang yang lemah iman, bukan disudutkan, tetapi diulurkan tangan kita untuk membantunya supaya bisa melaksanakan hukum yang telah dia yakini. Makanya maaf ya, kalau ada seorang wanita mengerti hukum tetapi dia belum bisa mengamalkan, itu jangan disamakan dengan seorang wanita yang dia mengerti hukum tetapi menolak hukum itu. Itu sesuatu yang berbeda. Bedakan antara wanita muslimah dengan wanita munafik. Wanita munafik itu tidak punya ketaatan dan kepatuhan terhadap syariat. Contoh dalam konteks jilbab. Kalau ada seorang wanita ketika dia ditanya, jilbab itu wajib atau tidak wajib? Wajib. Tetapi saya belum bisa mengamalkan. Kenapa belum bisa mengamalkan? Iya, saya masih lemah iman. Saya belum bisa kalau gerah ketika masih siang-siang. Aku lagi kalau bawa kaos kaki di siang hari, kayak mau main futsal gitu. Tapi saya tahu itu hukumnya wajib. Apalagi kantor saya belum mendukung saya pakai jilbab, karena memang di kantor saya tidak ada yang pakai jilbab. Kenapa kok belum ada yang pakai jilbab di kantor? Karena semuanya laki-laki misalnya. Ketika dia kemudian ditawari dengan hukum jilbab, dia tahu itu wajib, tapi kemudian dia menyampaikan kelemahan dirinya, maka tidak bisa disebut munafik. Itu muslimah, cuma lemah iman. Tapi beda kalau ada orang ketika ditawari dengan hukum jilbab, dia berkata, ini jilbab, hukumnya wajib. Loh, menurut saya jilbab itu tidak wajib. Karena yang paling penting adalah kalau orang itu sudah bisa baik dan sempurna tanpa jilbab, kenapa harus pakai jilbab? Saya melihat banyak negara kok, ketika saya berkunjung dan bertandang ke banyak negara dan berwisata ke banyak negara, saya banyak melihat wanita-wanita yang baik walaupun tanpa memakai jilbab. Nah, itu bukan beda dengan yang pertama. Yang kedua itu apa? Dia sudah menolak hukumnya jilbab, dan itu namanya munafik. Nah, itu tolong dibedakan. Makanya disitulah kita sifatnya. Kalau kita tunduk dan patuh Ustaz, cuma belum bisa mengamalkan, tetap kamu disebutnya muslimah, tetapi masih lemah iman. Dan kalau kita menjumpai orang yang semacam itu, tolong jangan dipojokkan, tolong jangan disudutkan, ulurkan tangan membantunya. Karena apa? Sesungguhnya kita senang ketika diberikan pertolongan, maka berikan pertolongan kepada mereka yang belum kuat menapak jalan iman, karena orang yang lemah iman itu layak diberikan pertolongan dan doa dan bukan hujatan dan celaan. Makanya kenapa dalam Islam itu orang yang baru masuk Islam itu dikasih zakat yang lebih besar, karena mereka supaya lunak hatinya dan mantap ketika berislam, ketika mereka mendapatkan zakat dari sebagian kaum muslimin. Nah, itulah yang kita harus pahami. Jadi sifat yang pertama, muslimah, itu tunduk dan patuh. Makanya kemudian kita sangat teringat ya kisahnya Julaibib. Dalam satu kisah Julaibib diterangkan bahwasanya Julaibib ini seorang laki-laki yang kurus, dan Julaibib ini ternyata beliau ini pas-pasan di dalam fisik dan wajahnya. Maka Julaibib ketika mencari istri itu gagal terus, karena memang tidak ada wanita di Madinah yang menerima pinangan Julaibib. Maka kemudian rata-rata wanita di Madinah itu berbisik-bisik, kalau kemudian rumahmu diketuk sama Julaibib, tidak usah diterima, lamarannya jangan diterima. Rata-rata berbisik-bisik mereka itu untuk tidak menerima pandangan Julaibib. Julaibib radhiyallahu anhu, Julaibib nyari istri selalu gagal. Ibarat kata sebelum ngetok pintu dari dalam rumah sudah berkata, maaf tidak menerima lamaran dirimu. Maka Julaibib itu akhirnya belum punya istri ketika usianya sudah matang untuk menikah. Siapa yang tahu Julaibib ketika belum dapat jodoh? Yang tahu adalah Rasulullah. Kemudian Nabi melihat Julaibib. Kemudian Nabi menawarkan kepada Julaibib, aku carikan istri untuk dirimu wahai Julaibib. Iya ya Rasulullah. Nabi kemudian mencarikan istri untuk Julaibib, Ternyata kemudian Rasulullah melihat ada satu keluarga yang punya putri yang sudah siap menikah, dan menurut Rasulullah itu cocok dengan Julaibib. Didatangi suaminya, didatangin bapaknya. Lalu kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Julaib, wahai bapak, saya melamar putrinya bapak." Bapak itu sudah senang duluan. "Masya Allah, ya Rasulullah. Engkau melamar putri kami ya Rasulullah." "Iya. Tentu kami terima ya Rasulullah." "Enggak, bukan untuk saya. Untuk Julaibib." "Oh, kalau untuk Julaibib nanti dulu ya Rasulullah, saya nanya dulu sama istri saya." Kemudian akhirnya ngomong kepada istrinya, dan ketika ngomong kepada istrinya pun jawabannya sama. Istrinya menyangka pertama kali lamaran itu untuk putri mereka dari Rasulullah, ternyata untuk Julaibib. Sampai kemudian putrinya atau kemudian ibunya pun mengatakan, "Enggaklah kalau untuk Julaibib." Tahukah kita bagaimana putri mereka mendengar percakapan orang tuanya di dalam kamar? Dibuka pintu kamarnya, lalu kemudian dia mengatakan, tidak pantas orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika Nabi sudah memberikan keputusan lalu kita bingung terhadap putusan yang telah diberikan oleh Rasulullah. Nikahkan saya dengan Julaibib, saya ridho dengan Julaibib dunia dan akhirat, kalau yang mengirimkan Julaibib itu adalah Rasulullah. Itu namanya patuh. Tahukah kita, Julaibib akhirnya menikah dengan wanita solihah yang menyerahkan keputusan cintanya kepada Nabi. Insya Allah ya, wanita dulu itu sampai urusan cinta aja diserahkan sama Rasul. Urusan cinta loh, cinta serahkan sama Rasul. Ketika kemudian nikah, Masya Allah, belum dicampuri, ternyata ada panggilan jihad, maka Julaibib langsung ikut panggilan jihad itu, dan ternyata dalam peperangan itu meninggal dunia. Dalam peperangan itu kemudian meninggal dunia Julaibib. Dan tahukah kita siapa yang dicari Nabi setelah peperangan itu selesai? Rasulullah ketika mendapati satu persatu sahabat yang gugur itu dimajukan kepada Nabi. Nabi kemudian mengatakan, "Atafqaduna syai'an?" Kalian kehilangan sesuatu, kehilangan orang atau tidak? "Nafqadu fulan, nafqadu fulan." "Ya Rasulullah, kami kehilangan fulan ya Rasulullah." Tapi tidak disebutkan nama Julaibib. Rasulullah nanya kembali, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Para sahabat yang saat itu ngeriung gitu berkata, "Kami kehilangan fulan ya Rasulullah." Dan nama Julaibib tidak disebut, karena memang tidak terlalu terkenal Julaibib di mata para sahabat saat itu. Sampai kemudian Nabi berkata, "La nafqadu Julaibiban." "Enggak, saya kehilangan Julaibib." Baru sahabat nyari Julaibib, ternyata Julaibib gugur di dalam peperangan, tertancap panah kemudian di sebagian tubuhnya. Diangkat itu oleh Rasulullah dengan tangannya, dan tangan Rasulullah menjadi bantal untuk Julaibib dan kasur untuk Julaibib. Sembari Rasulullah berkata, "Huwa minni wa ana minhu." Inilah Julaibib, saya darinya dan dia adalah dariku. Dan akhirnya dikuburkan oleh Rasulullah dengan tangannya langsung, itulah Julaibib. Tahukah kita wanita yang tadi belum dicampuri oleh Julaibib, tetapi Allah memberikan keberkahan pada wanita itu, pasrah kepada keputusan Nabi. Allah berikan kemudahan dalam hidupnya sampai dia meninggal dunia. Banyak keberkahan yang didapatkan oleh wanita itu, walaupun baru satu malam bersama Julaibib, itu pun belum dicampuri. Orang yang patuh sama Allah itu tidak pernah rugi. Tapi orang yang patuh sama manusia itu mungkin kecewa dan rugi. Tapi orang yang patuh sama Allah itu tidak pernah rugi dunia dan akhirat. Yang kedua, mukminah. Yaitu yang kedua disampaikan itu mukminatin, mukmin dia, beriman. Dan di antara cakupan iman itu apa? Seorang wanita yang salihah itu beriman kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Jadi definisi salihah itu adalah mereka yang selalu mengimani tentang surga dan neraka. Ketika sudah bicara tentang surga dia beriman, dan kemudian hatinya hidup ketika menyebut nama surga, dan kemudian ketika menyebut nama neraka hatinya hancur berkeping-keping. Artinya hidupnya selalu terkait dalam urusan-urusan akhirat yang akan dia temui dan akan dia datangi. Itu identitas wanita salihah yang kedua. Orang kemudian ketika dia salihah, maka yang dia lakukan dari setiap perbuatannya, tidak ada yang dia lakukan kecuali buah keimanan dia kepada surga dan neraka. Makanya orang ketika sudah salihah, tidak ada harapan yang dia inginkan dan tidak ada balasan yang dia ingin dapatkan, kecuali satu, balasannya itu adalah surga. Sebagaimana wanita mukminah Asiyah yang menjadi istrinya Fir'aun, ketika dia menghadapi Fir'aun, yang diharapkan dari Asiyah itu apa? "Rabbibnili indaka baitan fil jannah." "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga." Tuh, Wanita solihah itu bukan wanita yang mereka itu silau dengan hiruk pikuk urusan dunia, bukan itu. Tapi wanita solihah dikatakan mukminatin. Arti mukminatin itu apa? Mereka silau dengan kehidupan akhirat. Tidak ada yang mereka pikirkan setiap waktunya dan setiap saatnya kecuali adalah bagaimana dia mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Hidup setiap waktunya ketika melakukan itu. Orang kalau sudah menetapkan surga menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya, maka orang yang paling istiqomah dan paling disiplin dalam hidup adalah orang yang selalu menempatkan surga itu menjadi tujuan dalam hidupnya. Makanya identitas wanita solihah itu apa? Selalu senang dan bersuka cita kalau sudah bicara surga, tetapi selalu sedih ketika sudah bicara tentang neraka. Karena apa? Itu buah manis dari iman yang dia miliki kepada Allah dan hari akhir. Makanya mereka menjadi orang yang menahan diri dari yang haram. Kenapa? Karena pengen menikmatinya itu nanti di akhirat. Itu wanita solihah. Kita ini, ibu-ibu dan akhwat yang semoga Allah rahmati, ketika kita beriman, kita itu sebenarnya sedang puasa. Semua yang sedang kita tinggalkan ini sebenarnya nanti kita akan cicipi, insya Allah, dan akan kita nikmati. Cuma waktunya bukan hari ini, waktunya nanti, ketika pada waktu yang tepat, ketika sudah berada di surga. Teman-teman saya minum khamar, Ustaz. Nanti minum khamar kalau sudah di surga. Makanya kalau kemudian ketemu sama temennya, ayo ke diskotik, maaf ya, saya minum khamernya nanti. Kapan? Kalau sudah di surga. Itu elegan itu jawabannya. Karena apa? Karena kemudian kita menahan diri. Kenapa kamu menahan diri? Ini khamer, ini rokok, ini kamu kemudian buka jilbab, kamu memperlihatkan aurat. Oh, semuanya nanti. Kenapa? Semua kemaksiatan itu, sebagian dari kemaksiatan itu nanti akan diperbolehkan ketika kita di surga, dan ketika kita menikmati di surga, kenikmatan di surga itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan ketika di dunia. Layaknya orang puasa. Orang kalau kemudian puasa, ngelihat minuman ini, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Nanti ketika minum, adzan berkumandang, maka minum itu Masya Allah, rasanya itu nikmat, betul. Orang lagi puasa itu ngeliatin karpet aja kayak rendang kadang-kadang. Kalau kita lagi puasa itu. Makanya orang yang beriman, wanita solihah ketika dia beriman itu apa? Dia ternyata menyimpan semua hasrat dirinya dan semua keinginan-keinginannya itu nanti di akhiratnya. Makanya pembicaraan mereka tidak pernah lepas dari pembicaraan surga. Kenapa? Itulah buah manis dari keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Makanya dia kalau kemudian berkata, sudah, ini insya Allah surga, insya Allah surga, insya Allah dijauhkan dari neraka, insya Allah dijauhkan dari neraka. Dan itu ucapan yang dia selalu tanamkan kepada hatinya. Dia berbuat baik kepada suaminya itu bukan karena suami. Dia berbuat baik kepada suaminya karena paham di balik punggung suaminya itu ada surga ketika mendapatkan keridhaan dari suami. Orang kalau sudah melakukan sesuatu itu karena surga. Tidak ada orang yang paling istiqomah kalau sudah melakukan sesuatu karena surga, karena tahu tidak ada pengorbanan yang paling sepadan dengan semua kesulitan kita kecuali adalah mendapatkan surga. Dan itu definisi yang kedua wanita solihah. Orang yang selalu berbicara tentang akhirat lebih banyak dan lebih dominan daripada pembicaraan dia tentang urusan dunia. Makanya kalau sudah lihat temen, dikit-dikit ngomongnya nanti dosa atau enggak ya, nanti kira-kira berpahala atau tidak ya, itu berarti dia sudah solihah. Tapi kalau ada wanita dominan pembicaraannya masih mengatakan ini selnya berapa persen, nah itu dia belum terlalu solihah. Ini diskonnya 30% ya, nah itu dia belum terlalu solihah. Kalau kemudian sudah solihah itu sudah menuju kepada surga. Dan dia selalu menyimpan semua keinginan dia dalam melakukan kemaksiatan, ditahan. Dan akan kemudian dilampiaskan nanti di tempat yang dihalalkan oleh Allah, dan tempat itu adalah tempat surga. Dan itulah yang diimani sama wanita solihah yang kedua. Identitas wanita solihah yang kedua itu apa? Bersemangat ketika bicara akhirat dan berkeping-keping ketika sudah bicara tentang masalah neraka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah qanitatin. Qanitat itu artinya ahli ibadah. Artinya wanita kemudian solihah itu meramaikan hidupnya dengan ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Diamalkan semua yang wajib, diamalkan pula yang sunnah. Bagaimana cara dia minum, diamalkan yang sunnah. Bagaimana cara makan yang sunnah. Semuanya diamalkan. Dan sesungguhnya kita tidak akan pernah menjadi qanitatin. orang yang ahli ibadah sampai kemudian kita betul-betul ngerti ilmunya. Makanya dia tidak pernah letih untuk belajar dan belajar, karena ibadah itu terselenggara setelah kita mendapatkan ilmu. Pagi dia tahu, saya ini kalau pagi habis sholat subuh tidak langsung pergi, duduk, kemudian saya berzikir sampai matahari terbit. Akhirnya apa? Dia berzikir, karena orang yang berzikir sampai matahari terbit kemudian sholat 2 rakaat mendapatkan pahala sholat syuruq sebanding dengan haji, sebanding dengan umrah. Maka setiap subuh tidak bisa diganggu. Kalau setiap subuh digelar sajadah, duduk dia. Semenjak berkumandangnya adzan subuh, dia sibuk mendengarkan kajian, dia sibuk membaca Quran, dia sibuk membaca zikir sampai matahari terbit, dia sholat 2 rakaat. Itu salah satu tanda orang yang kemudian mereka memperbanyak ibadah. Maghrib ketika sudah datang, ditahan anaknya, dimasukkan ke rumah. Kenapa mah masuk ke rumah? Maghrib nak, matahari kalau tenggelam setan itu berterbaran dari tempatnya. Ketika mereka keluar pada waktu matahari tenggelam, dimasukkan. Pada waktu malam dia ngerti, ketika malam ditutup perabotan, kemudian bagaimana tempat tidurnya dipukul-pukulkan ketika suaminya lupa memukulkan tempat tidurnya. Dia kemudian pergi ke dapur, ditutup itu semua perabotan-perabotan di dapur. Kenapa kok semacam itu? Dia tahu ini perabotan kalau tidak saya tutup ketika waktu malam, yang akan memanfaatkan perabot itu adalah setan. Kan kita tidak tahu apa yang dilakukan setan ketika mereka mendapati kita tidur. Makanya kita disuruh untuk menutup perabot, membaca bismillah, matikan lampu, membaca bismillah, nutup pintu, membaca bismillah. Di situ kita paham identitas wanita solehah itu apa. Seluruh aktivitas yang dia lakukan itu tidak pernah lepas dari ibadah. Makanya kalau dia bersin, dia tahu ibadahnya bersin itu apa. Oh, kalau bersinnya kemudian dia mendapati temannya bersin, dia ngucapin yarhamukallah. Kalau sudah mendengar temannya sudah mengucapkan alhamdulillah. Kalau ternyata temannya itu bersinnya lebih dari 3 kali, dia tidak mendoakan. Kenapa? Bersin 3 kali berarti orang itu sakit, tidak usah didoakan. Kalau kemudian yang bersin itu anak kecil, dia mengucapkan burika fika, enak loh, masya Allah ya. Ternyata disitulah kita paham kalau ibu, ummahat, akhwat ngerti ilmu, seluruh 24 jam itu tidak pernah lepas dari ilmu. Makanya kalau ada teman-teman kita sering ngomong kepada kita gini, alah hidup itu santai aja, dikit-dikit ngomong ibadah terus. Tanya balik, tunjukkan di bagian mana tidak, tunjukkan di bagian mana dalam hidup ini yang tidak ada ibadah. Mau di kamar mandi aja ada ibadah kok. Ibadahnya apa? Diem, jangan ngomong, jangan buka handphone, jangan menerima telepon. Lagi di mana? Lagi di belakang. Kenapa? Diare, ngobrol, lu sampai urusan kamar mandi pun ada kemudian ibadahnya. Makanya disebut dengan qanitatin, dia menjadi orang yang kemudian ahli ibadah. Dan ibadah itu tidak akan mungkin kita lakukan kalau kita tidak ngerti ilmu. Ibu tidak pernah kemudian mendatangi ilmu, tidak akan ngerti itu lumbung-lumbung ibadah itu di mana saja. Contoh, ibu tidak pernah ngerti tentang masalah ibadah, contohnya masalah doa. Kemudian akhirnya ketika ngelewatin hari Jumat sore, karena tidak ngerti, tidak pernah datang ke kajian yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, akhirnya setiap hari Jumat jam 5 sore, 1 jam sebelum tenggelamnya matahari, diem, tidak pernah dia mengangkat tangan. Kenapa? Tidak pernah tahu ilmunya bahwasanya 1 jam sebelum tenggelamnya matahari itu merupakan waktu yang mustajab. Makanya seorang wanita solehah itu berarti apa? Ilmu dan ibadahnya mendominasi dalam seluruh kehidupan dan aktivitas yang dia kerjakan. Itu yang ketiga. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, yaitu kemudian yang berikutnya taibatin, menjadi wanita yang selalu bertobat. Itu identitas wanita solihah. Kita bertobat. Kalau kemudian kita pernah durhaka kepada orang tua, tobat, sholat tobat, susul dengan banyak sedekah. Dulunya kalau pernah membuka aurat, kita baliknya umur 11 tahun. Kita menutup aurat itu baru 25 tahun baru menutup aurat. Banyak istighfar. Jangan kemudian kita merasa bahwasanya tobat kita itu sudah merasa cukup untuk diterima oleh Allah dengan 1 kali tobat. Yo, ndak bisa kayak gitu. Dosa kita lama, dosa kita panjang. Istighfar pun kemudian menjadi sesuatu yang sangat panjang. Makanya salah satu di antara identitas wanita solehah selain banyak ibadah, maka dia banyak bertobat. Dan tobat itu didominasi dengan perkataan istighfar yang dia ucapkan ketika menyesali setiap kekurangan dirinya dan kesalahan dirinya. Makanya kalau kita sudah taubat, salah satu kesalahan orang taubat itu apa? Tidak melazimi istighfar. Merasa kalau sudah nutup jilbab, perjalanan dia 12 tahun tanpa jilbab itu seakan-akan sudah cukup ketika dia merasa bertobat sekali. Padahal harusnya dia memperbarui istighfar, karena itu merupakan identitas dia kepada wanita yang solihah. Kemudian abidatin itu bagaimana kemudian dia menjadi orang yang banyak beribadah kepada Allah, artinya betul-betul dia mengikhlaskan, khusyuk di ibadah kepada Allah, dan ibadahnya itu dia ikhlaskan kepada Allah dalam setiap yang dia lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan definisi wanita solihah. Jadi kalau kita kemudian membaca di dalam ayat ini, maka kemudian kita mendapati berarti seorang wanita solihah itu memiliki jiwa muslimah, mukminat, kemudian qanitat, kemudian taibat, kemudian abidat. Maka kemudian dia memiliki, itulah yang disebut dengan orang solihah. Setelah paham tentang definisi solih, pertanyaan berikutnya, apakah cukup kita setelah kemudian kita menjadi orang solihah itu, cukup nggak menjadi solihah? Itu pertanyaan berikutnya. Karena kita khawatir kalau kita sampai salah memahami bahwasanya kita hanya cukup menjadi solih. Kalau memang jawaban di dalam agama cukup menjadi solih, oke, ayo kita menjadi solihah saja cukup. Maka kemudian kita mensolihkan diri kita, kemudian memperbaiki diri kita. Tapi kalau ternyata jawabannya itu bukan hanya cukup menjadi solihah, berarti kita harus paham setelah solihah itu terus kemudian seterusnya itu apa. Karena kalau kemudian kita sampai salah memiliki kerangka berpikir, kita khawatir kerangka berpikir ini akan merusak kehidupan agama kita ketika kita salah memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Kalau kemudian kita sudah berusaha untuk menjadi solih, hari ini kita sudah memiliki identitas kesolihan, kita patuh, kita beriman kepada surga, kemudian kita ahli ibadah, kemudian kita sholatnya banyak, puasanya banyak, kemudian ilmunya sering kita datangi, apakah cukup kita menjadi solihah? Nah, itu pertanyaan kita berikutnya. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, itu tidak bisa kemudian kita jawab kecuali kita harus mengetahui dulu bagaimana karakter dakwahnya Nabi, baru akan ketahuan apakah solihah itu cukup ataukah tidak. Makanya kemudian para ulama lalu kemudian mengatakan kepada kita untuk menjawab pertanyaan apakah kita cukup untuk menjadi solihah dalam kehidupan kita ketika menjadi hambanya Allah, maka kita harus paham bagaimana karakter dakwahnya Nabi. Dan karakter dakwahnya Nabi itu ternyata ada 4 yang menjadi inti kekuatan karakter dakwahnya Rasulullah SAW. Dan nanti 4 ini akan menjawab bagaimana pertanyaan kita, apakah kita cukup menjadi solihah. Maka karakter dakwahnya Nabi SAW itu kemudian apa? 4. Yang pertama, istifaun ma la yasihul islam illa bihi. Dakwahnya Nabi itu yang pertama konsisten menyampaikan tentang akidah dan tauhid. Itu dakwahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau dakwah konsis dia menyampaikan dan istiqomah menyampaikan tentang tauhid dan akidah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap waktunya. Makanya 23 tahun Nabi itu selalu berbicara tentang akidah dan tauhid. Kenapa? Karena itu merupakan syarat sahnya iman kita kepada Allah, bagaimana kita memiliki akidah yang benar. Makanya ibu tidak pernah dapati seorang Nabi yang paling perhatian terhadap akidah kecuali Rasul. Terus tiap waktunya. Dan kalau boleh saya menyampaikan, ibu tahu persoalan yang paling detail diatur di dalam kehidupan agama itu soal akidah. Makanya sampai omongan kita aja diatur dalam akidah. Makanya kan kita tidak boleh kan mengatakan untung saja, tidak boleh. Kenapa mengatakan untung itu tidak boleh? Perkataan untung itu merusak akidah. Kenapa? Kalau kamu mengatakan untung, berarti kamu menisbatkan kenikmatan bukan kepada Allah, tetapi kamu menisbatkan kenikmatan itu kepada makhluk. Yang benar gimana, Ustaz? Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah, atau mengatakan qadarullah. Nah, sampai ucapan diatur. Boleh nggak kita mengatakan terserah kamu? Nggak boleh. Yang benar gimana? Terserah Allah, kemudian terserah kamu. Loh, kenapa mengatakan terserah kamu nggak boleh, Ustaz? Loh, Kalau kita mengatakan terserah kamu, itu tidak boleh dalam akidah. Kenapa? Berarti kita menyandarkan kehendak itu kepada makhluk dan meninggalkan kehendaknya Allah. Insya Allah. Terus yang benar, terserah Allah kemudian terserah kamu. Panjang Ustaz, tidak apa-apa. Tapi selamat daripada pendek tetapi rusak. Makanya kalau ditanya, kapan nanti akan ada kajian lagi Majelis Taklim Sohabiyah ini? Terserah Allah kemudian terserah para panitia. Nah, itu yang benar. Kalau di WA kan panjang, selamat itu insya Allah. Daripada kita mengatakan terserah kamu. Saya ambilkan contoh omongan untung dan terserah kamu untuk menggambarkan itu loh akidah. Makanya inti dakwahnya Nabi itu akidah. Makanya kemudian kita kalau belajar itu bagaimana kita belajar akidah kita supaya benar dan supaya benar. Karena Nabi selama 23 tahun tidak ada yang diluruskan oleh Nabi kecuali persoalan akidah. Dan itu karakter dakwahnya Nabi yang pertama. Yang kedua, karakter dakwahnya Nabi itu apa? Al-Iqtisam bil kitab was sunnah. Karakter dakwahnya Nabi itu yang kedua itu adalah berpegang kepada setiap ketentuan kitabullah dan sunnah. Artinya Nabi itu kalau sudah bicara, konten dakwahnya tidak pernah beranjak dari wahyu dan wahyu. Karena apa? Selalu Nabi itu kalau bicara itu tidak pernah keluar dari ilmu. Makanya Nabi kalau ditanya tidak tahu, beliau menunggu wahyu. Kalau Nabi kemudian ditanya beliau tahu, beliau sampaikan wahyunya. Dan itu menunjukkan Nabi tidak pernah berkata-kata kecuali dengan wahyu yang diturunkan, dan tidak pernah berkata-kata dengan hawa nafsunya. Itu karakter dakwah Nabi yang kedua. Karakter dakwah Nabi yang ketiga, nabdut ta'assub. Karakter dakwahnya Nabi yang ketiga itu apa? Membuang ta'assub, membuang fanatisme. Dia membuang sekat-sekat kelompok dan golongan yang terjadi. Antara Aus dan Hajrah dibuang oleh Nabi, dipersatukan dengan kata yang indah, yaitu Muhajirin dan Ansar. Dan Nabi mempersaudarakan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan dirinya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian dia terjebak kepada fanatisme kelompok, berarti tidak paham karakter dakwahnya Nabi. Kenapa? Nabi itu membuang sekat kelompok dan golongan. Makanya tidak ada Nabi yang paling ingin mempersaudarakan di antara orang yang beriman kecuali adalah Rasulullah. Makanya semua rata-rata perintah dalam sunnah itu bagaimana mengkondisikan supaya kita bersaudara. Makanya kalau ngaji bukan nyari musuh. Ngaji itu mencari saudara orang yang beriman supaya hati kita bening memandang orang yang beriman. Jangan malah sebaliknya. Jangan jadikan tempat ngaji itu kayak klub sepak bola. Kayak Persib sama Persija. Yang diomongin orang aja. Makanya sedih kalau hari ini kita melihat gaya fenomena hari ini. Orang itu kalau ketemu orang yang baru itu yang ditanya bukan masalah imannya, yang ditanya itu siapa ustadznya. Belajar di mana mbak? Ustadznya siapa? Kalau sama ustadznya, wah ini saudara saya. Masya Allah ya, semoga kita istiqomah di jalan ini. Kalau ustadznya sama. Kalau ustadznya ternyata tidak sama, ternyata hari taklimnya juga beda. Dalam hatinya, ya Allah, moga-moga dia dapat hidayah. Dan itu kan tidak benar. Makanya kemudian karakter dakwahnya Nabi itu apa? Nabdut ta'assub, membuang segala macam fanatisme, kekelompokan dan golongan. Dibuang oleh Rasulullah SAW, dipersatukan atas indahnya iman. Makanya kalau kita betul-betul jujur ngikutin Nabi, orang yang paling ingin menjadikan kita bersaudara di atas keimanan dan ketakwaan itu Rasul. Ilmu tidak menjadikan kita ngeluarin orang dari surga, tapi ilmu menjadikan kita punya semangat memasukkan orang ke surga, bukan sebaliknya. Makanya kalau ada dakwah kok ngajak bermusuhan, pastikan itu tidak dakwah sebagaimana dakwah yang diretas oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, karakter dakwahnya Nabi SAW yang keempat itu apa? Yaitu adalah al-muwazanatu bainal amal al-jama'i wal ibadah. Nabi itu ketika dakwah itu selalu memposisikan, selalu mengkondisikan para sahabat antara seimbang ibadah dan keikutsertaan mereka di dalam menegakkan agama. Itu yang keempat. Jadi karakter dakwahnya Nabi itu bukan hanya ketika Nabi itu berdakwah, itu bukan hanya menjadikan para sahabat itu ahli ibadah, tapi Nabi menjadikan para sahabatnya itu ahli ibadah, tapi di samping mereka itu ahli ibadah, Nabi itu mengajak supaya para sahabat itu ikut serta dan berkontribusi untuk menegakkan agama Allah sesuai dengan kemampuan mereka. Makanya para sahabat, coba ibu-ibu perhatikan, para sahabat ketika di Madinah, apakah mereka cukup hanya bertahan di Masjid Nabawi? kemudian mereka dzikir, kemudian mereka baca Quran, mengadakan daurah di Masjid Nabawi, ataukah kemudian mereka itu diikutsertakan oleh Nabi untuk kemudian membantu Nabi di dalam membantu menegakkan agama? Ternyata jawabannya adalah, ternyata para sahabat itu ketika dididik dengan dakwahnya Nabi, mereka bukan dikondisikan menjadi orang yang hanya taat ibadah, tapi dikondisikan dan diprakaryakan oleh Nabi bagaimana mereka bisa membantu agama sesuai dengan kemampuan mereka. Dan itulah karakter dakwahnya Nabi. Makanya lihat Nabi ketika mengatur para sahabat-sahabatnya. Ada yang diutus ke Yaman, kayak kemudian Mu'ad bin Jabal. Ada yang diutus ke Yasrib, kayak kemudian Mus'ab bin Umair. Ada yang disuruh untuk menghafalkan hadis, kayak Abu Hurairah. Ada yang diutus untuk menulis Quran, kayak Zaid. Ada yang diutus untuk kemudian berjihad, kayak Khalid bin Walid. Dan disitulah kita mendapati, ternyata Nabi bukan hanya mencetak solihnya para sahabat, tetapi Nabi mencetak bagaimana para sahabat dipahamkan oleh Nabi sesungguhnya mereka itu tidak hanya cukup beribadah, tapi mereka harus membantu agama Allah, karena itulah jalan mereka untuk menuju kepada surga. Hadis itulah baru terjawab. Hadis itu baru terjawab. Berarti kemudian menjadi salihah itu tidak cukup. Berarti kemudian setelah kita kemudian berusaha menjadi solihah, ketika sudah menutup aurat, ketika kita sudah menjalankan ketaatan, sudah patuh, sudah tunduk, sudah ikut taklim, sudah mengamalkan sunnah, cukup? Belum. Tetapi ternyata ada sebuah tugas yang lebih berat daripada tugas yang pertama. Apa itu? Betul-betul bagaimana kita membantu kontribusi untuk agama Allah, supaya agama Allah ini tegak sebagaimana dulu Nabi itu menegakkan. Maka itulah yang disebut dengan kewajiban kita berikutnya setelah kita menjadi solih. Kalau bahasa Arabnya apa? Muslih. Karena kemudian ada dua, ada solih, ada muslih. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu kemudian mengatakan sesungguhnya solih itu ada dua. Ada solih untuk dirinya sendiri yang disebut solihun li nafsih, itu namanya solih. Dan ini derajat yang paling rendah ketika dia menjadi hambanya Allah. Tapi ada derajat yang kedua yang disebut dengan derajat muslih. Muslih itu apa? Dia bukan hanya menjaga hubungan dia dengan Allah, tetapi dia juga bagaimana berkontribusi untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan yang dia bisa lakukan untuk membantu agama Allah supaya agama Allah itu tegak. Itulah yang namanya muslih. Dan ternyata karakter agama ini bukan agama egosentris yang menjadikan kita hanya sibuk untuk itikaf di masjid, yang menjadikan kita hanya sibuk dalam ibadah, tetapi kita tidak pernah membantu agama Allah supaya kemudian tersebar dan mengalami kejayaan dan kemenangan. Wallah, itu bukan karakter dari agama ini. Makanya Nabi ketika mengkondisikan para sahabat, Nabi tidak mengatakan kepada para sahabat, ayo masuk Masjid Nabawi, ayo kemudian kamu dzikir, ayo kamu kemudian baca Quran, ayo kamu itikaf. Dan kemudian Nabi tidak mengeluarkan mereka dari Masjid Nabawi, tapi Nabi justru mengeluarkan mereka dari Masjid Nabawi setelah mereka beribadah. Lalu kemudian Nabi mengarahkan mereka supaya mereka membantu agama Allah, supaya agama Allah tegak dan mereka mendapatkan lumbung pahala ketika mereka membantu agama Allah. Makanya Nabi itu ngatur para sahabat itu untuk membantu agama ini. Makanya para sahabat itu tahu betul, Ibu, bagaimana karakter agama Nabi itu kemudian betul-betul memerlukan orang yang membantu menegakkan agama Allah. Sampai kita mendapati rata-rata para sahabat itu memberikan kontribusi yang mereka lakukan itu untuk membantu Nabi. Ada yang bisanya menghafal hadis, dia menghafalkan hadis. Ada yang bisanya nulis, dia bisanya nulis. Ada yang bisanya kemudian dia itu kemudian dia menjadi komandan jihad, dia berjihad. Ada yang bisanya dia berdakwah, dia berdakwah. Bahkan kita mendapati dalam satu riwayat ada seorang wanita itu yang hanya bisanya itu kemudian nyapu di Masjid Nabawi. Dia nyapu di Masjid Nabawi. Dan Nabi itu Masya Allah itu, Nabi itu kemudian menerima amalan itu. Kemudian Nabi memuji wanita tersebut. Bahkan ketika meninggal dunia, Nabi itu nyari kemana wanita yang biasanya nyapu ini. Kemudian dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Lalu kemudian Rasulullah marah, kenapa kalian tidak memberitahu aku ketika dia meninggal dunia? Langsung Nabi kemudian mencari kuburannya dan beliau sholat kepada wanita itu di kuburan ketika dia sudah dikebumikan. Makanya di sini, makanya nggak cukup dalam kehidupan kita kalau kita menjadi hamba Allah itu yang penting saya solihah. Apapun yang terjadi di luar saya tidak peduli, bukan gitu. Karena solihah itu tidak cukup. Kalau kemudian kita sudah kena framing yang penting solihah, lalu kita tidak ikut serta dalam perjalanan kita untuk membantu agama Allah, wallah, solihah itu tidak pernah cukup di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. Makanya banyak sekali ayat yang menerangkan bahwasanya kesolihan itu tidak cukup. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal 25, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Makanya sampai kita menjumpai perkataan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal 25, takutlah kamu terhadap satu adab yang bukan hanya mengenai kepada orang dolim saja, tapi adab itu mengenai kepada orang solih. Ketika mereka berada pada satu kawasan yang sama dengan orang dolim, maka dia terkena ujian dan terkena adab yang sama. Kalau kita membuka tafsirnya surat Al-Anfal 25, kita akan menjumpai kenapa Allah itu kemudian menimpakan adab kepada orang solih dan orang dolim. Sesungguhnya Allah menimpakan adab kepada orang yang solih dan dolim, dolim dan solih, karena yang solih diem ketika melihat kemungkaran yang terjadi pada daerah di sekitarnya, maka Allah menimpakan adab yang sama kepada mereka ketika mereka tidak ikut serta memperbaiki yang rusak. Makanya di sini sudah mulai jelas, berarti solehah itu tidak cukup. Makanya ada sebuah hadis yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu akan mengadab satu kaum, lalu Allah memerintahkan malaikatul adab untuk turun menyiksa kaum itu ketika kaum itu melampaui batas. Malaikat turun kepada kampung tersebut. Ketika malaikat turun kepada kampung tersebut, malaikat itu melihat ada orang yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah di kampung yang rusak itu. Maka kemudian malaikat kembali kepada Allah dan berkata, ya Allah, di kawasan yang engkau memerintahkan kami dan mewahyukan kami untuk menyiksa kampung itu, ternyata ada orang-orang yang sedang khusyuk beribadah kepadamu. Allah kemudian memberikan perintah yang berikutnya, adzib wa adzib minhu, kamu timpakan siksa kepada kampung itu tetap, dan mulailah siksa itu kepada orang yang sedang khusyuk beribadah kepadaku, karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat kemungkaran terjadi di sekitarnya. Disitulah kita dapetin kalau hanya solihah belum tentu selamat dari adab Allah. Kalau hanya solihah belum tentu kita akan selamat dari musibah-musibah besar. Kalau kemudian kita hanya memposisikan diri kita hanya menjadi solihah. Nabi tidak pernah ngajarin para sahabat hanya menjadi solihah. Maaf ya, kalau agama ini hanya dibangun karena kesolihan saja, mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya Islam di Indonesia, karena para sahabat akan sibuk di Masjid Nabawi dan tidak akan ada yang berdakwah sampai di pelosok yang jauh. Tapi karena para nabi tahu bahwasanya agama ini tidak dibangun atas egosentris, makanya mereka kemudian berpencar di atas muka bumi dan memberikan kontribusi mereka kepada agama Allah sesuai dengan kemampuan. Makanya tadi kita lihat kan, Zaid bisanya nulis wahyu, dia nulis wahyu. Kemudian Abu Hurairah bisanya kemudian menghafal hadis, dia menghafal hadis. Kemudian Mu'ad bin Jabal bisanya ke Yaman, dia ke Yaman. Dan itu akhirnya menjadi sebuah perkara besar, sampai akhirnya agama ini tersebar, sampai 2/3 penduduk populasi dunia itu kemudian menjadi muslim. Salah satunya adalah ketika kita memahami frame berpikir kita bahwasanya solihah dan solih itu tidak pernah cukup ketika menjadi hambanya Allah. Kalau kita berpikir hanya menjadi solih, maka yang rusak akan tetap rusak, yang kotor tetap akan kotor, yang bengkok tetap akan bengkok. Dan kita tidak akan kemudian bisa membantu agama Allah, dan kita justru yang kita khawatirkan, kita terkena sebagaimana hadis yang tadi. Allah memerintahkan kepada malaikat, kamu siksa kamu itu, mulailah dari orang yang sedang solih ketika beribadah kepadaku, disebabkan wajahnya tidak pernah marah ketika melihat kemungkaran dan dosa dilakukan oleh orang di sekitarnya. Makanya tidak main-main. Berarti di situ kita akhirnya ngerti, loh, kalau solihah tidak cukup, berarti ada satu tugas baru, muslih. Dan muslih itu tugas kita yang kemudian harus kita lakukan. Makanya kalau kita sudah mulai beribadah kepada Allah, mengamalkan yang sunnah, mengamalkan puasa, tugas berikutnya itu apa? Yang membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan ibu-ibu dan para akhwat, kalau kita mengandalkan surga itu hanya dengan sholat, jujur deh, berapa kali kita sholat yang tidak khusyuk? Kalau kita mengandalkan surga itu hanya dengan puasa, maaf ya, puasa kita itu berapa kali yang kemudian sering riak ketika kita melakukan puasa? Kalau kita ke surga itu mengandalkan dengan jalan umrah saja, berapa kali kita bisa umrah dan berapa kali kita bisa haji? Kalau kita kemudian jujur hanya itu mengandalkan kita ke surga, Sedikit sekali bekal yang kita miliki dan rekening yang kita dapatkan untuk mendapatkan surga. Makanya kemudian Allah membukakan pintu lain amal yang begitu besar. Amal yang begitu besar itu menjadi muslih. Dan menjadi muslih itu konkretnya gimana, Ustaz? Ayo bantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Setelah kita kemudian menutupi diri kita, menutupi aurat kita, berusaha untuk mengamalkan yang sunnah, jangan hanya berhenti di situ. Tapi bagaimana kemudian kita ikut serta membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena itulah ladang amal yang begitu besar dalam kehidupan kita ketika kita menjadi hambanya Allah. Mana dalilnya bahwasanya membantu agama Allah itu merupakan ladang amal yang begitu besar? Saya ambilkan sebuah dalil yang sederhana. Rasulullah itu bersabda, "Lian asira fi masirati akhi ahabba ilayya min atakifa fi masjidi hadza sahran." Nabi SAW itu mengatakan, kamu membantu saudaramu selama satu hari itu lebih utama daripada itikaf selama satu bulan. Misal nih, ada orang, kemudian dia itu nanya sama saya, "Ustadz, besok kemana?" "Besok saya kajian subuh di Bekasi, kemudian di Bintaro, kemudian nanti siangan dikit, nanti kemudian saya ke bandara mau ke Medan." "Sudah Ustadz, besok satu hari saya bantu antum, saya antar antum satu hari saja." Maka dia membantu saya selama satu hari saja. Itu sama dengan orang yang itikaf masuk ke Masjid Nabawi tanggal 1, keluar dari Masjid Nabawi tanggal 30 Agustus. Masuknya tanggal 1 Agustus, keluarnya 30 Agustus. Masya Allah, satu hari saja. Kenapa satu hari sebanding dengan 30 hari itikaf itu sama? Padahal kemudian yang berat itu 30 hari itikaf. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, karena kalau kamu itikaf 30 hari manfaatnya kembali kepada diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu membantu saudaramu, maka sesungguhnya membantu saudaramu itu manfaatnya kembali kepada orang lain. Analoginya, kalau kita bantu saudara kita, kebutuhan dunianya saja satu hari itu sebanding dengan 30 hari itikaf. Coba bayangkan, kalau bantu agama Allah itu sebanding dengan ratusan hari itikaf. Dan itu amalan jalan pintas kita untuk mendapatkan surga. Jadi solihah itu tidak cukup. Sudah pakai jilbab yang syar'i, kemudian sebagian sudah ada yang pakai cadar, kemudian kita merasa cukup, tidak cukup lah. Tetapi kemudian kita betul-betul akhirnya terikat kepada sebuah perputaran. Bagaimana kemudian kita setelah kita akhirnya mensolihkan diri kita, berarti yang berikutnya itu apa? Ya menjadi solih. Dan menjadi solihah itu apa? Menjadi muslih. Menjadi muslih itu gimana, Ustaz? Ya bantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ini saya khusnudon ya, Majelis Taklim Sohabiyah itu mengadakan acara semacam ini. Itu merupakan bagian dari wujud muslihnya mereka. Diadakan kajian ini, diatur bagaimana supaya kemudian rapi, diatur dan yang lainnya. Wallah, kalau mereka ikhlas jadi panitia ini, satu harinya itu mungkin sebanding dengan ratusan hari itikaf di masjidnya Nabi. Kenapa? Karena orangnya itikaf itu hanya kembalinya kepada diri mereka sendiri. Tapi orang yang kemudian menjadi panitia sampai kemudian mendatangkan yang semacam ini, manfaatnya dirasakan oleh wanita sebanyak ini dan mereka pulang itu membawa ilmu yang baru. Dan itu jauh lebih besar pahalanya. Makanya kita jangan berhenti untuk menjadi solih. Dan kita jangan pernah berhenti untuk menjadi solihah. Terus menjadi bagian dari kita ketika ingin menjadi muslihah. Apa yang saya lakukan, Ustaz? Ya kalau mampu, kita kemudian punya orang teman gitu ya, ada dekat dengan seorang ustadz gitu ya. Nanti bareng suaminya, bantu ustadz tersebut. "Ustadz, saya pinter, edit video. Saya bisa apa yang saya lakukan ketika ngedit video? Saya bisanya membuat flyer, saya bisanya membuat quote yang kemudian bisa bermanfaat." Berikan sesuai dengan kontribusi yang bisa kita lakukan, karena itulah yang merupakan bagian untuk menjadi muslih. Kesalahan besar hari ini adalah ngaji itu nggak menjadikan kita kayak sufi yang mementingkan diri kita sendiri, nggak kayak gitu. Tapi ngaji itu harusnya menjadikan kita justru punya semangat besar untuk membantu agama Allah. Karena apa? Agama ini bebannya kalau hanya dikenakan kepada beberapa orang saja berat. Tapi agama ini ketika bebannya itu dibagi rata, sama-sama kita memberikan kontribusi untuk agama Allah, Masya Allah pekerjaan besar Islam itu akan cepat selesai. Dan yang paling penting, pahala kita itu besar. Pahala kita itu besar sekali kalau kita menjadi muslih. Kalau kita hanya menjadi solih memang besar, tapi tidak besar ketika kita menjadi muslih. Saya ambilkan ya contoh ya, ini yang saya tahu aja. Saya punya grup dakwah namanya Syamilah. itu anggotanya sudah hampir member WA itu 20 ribuan. Mereka dapatkan input ilmu tiap waktu, tiap saat. Ibu-ibu tahu nggak orang yang membantu panggung dakwah kita di Syamilah itu justru bukan dari pondok-pondok pesantren, tapi mereka dari latar belakang umum dan pendidikan-pendidikan umum. Maaf ya, ada yang manajer di sebuah perusahaan minyak, ada yang ibu-ibu dokter, ibu-ibu sepuh sudah 50 tahun. Dokter beliau di rumah sakit negeri di Jakarta Pusat. Dia datang, kemudian ketika datang itu berkata, apa yang bisa saya bantu Ustaz? Akhirnya ada yang menawarkan jadi ketua kelas dan yang lain. Kenapa mereka kemudian akhirnya kontribusi yang semacam itu akhirnya membantu? Karena mereka tahu betul bahwasanya itu merupakan bagian dari keberkahan pahala. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Masya Allah, kalau saya melihat itu akhirnya kita paham. Kalau setiap orang yang beriman itu konsep berpikirnya bukan hanya menjadi salih tetapi sudah menjadi muslih, maka Allah itu, maka kemudian agama ini kemenangannya itu tinggal nunggu waktu. Makanya setelah dari sini, maka kemudian nanti jangan hanya memperhatikan bagaimana kesalihannya saja, tapi mulai kita perhatikan apa yang sudah saya kontribusikan untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nanti ada yang kemulang datang ke masjid, kalau ada kemudian memang bisa dibantu di masjid, di masjid. Makanya pada zaman Rasulullah itu ada wanita, dia tidak punya harta, dia tidak bisa ngafal hadis, dia hanya bisanya itu nyapu. Lu yang dilakukan itu nyapu di Masjid Nabawi itu tiap hari nyapu saja. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah itu ketika tidak menjumpai lagi dia nyapu, Rasulullah nanya, kemana dia? Dia meninggal ya Rasulullah. Maka itulah yang merupakan bagian dari satu pemahaman sunnah yang benar itu, supaya dalam kehidupan kita itu bukan hanya menjadi salih, tapi bagaimana kita menjadi muslih dalam kehidupan kita. Kita tetap melaksanakan kewajiban kita secara personal kita kepada Allah dan kepada keluarga, tetap kita kerjakan, tapi setelah itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita, berkontribusi untuk agama Allah. Dan orang yang tidak membantu agama Allah itu hati-hati, mereka akan terkena hisab yang besar kalau mereka tidak membantu agama Allah. Wong kita punya uang nih, misalkan ada kita punya uang. Kalau kemudian kita punya uang 5.000 saja, maka kita ini pasti ditanya sama Allah, uang 5.000 itu datang dari mana? Ini kita punya uang 10.000. Ini di kantong saya ada 62.000. Allah nanya nggak 10.000 ini datangnya dari mana? Allah tanya. 10.000 nanti dari mana kamu mendapatkan dan bagaimana membelanjakan. Itu hanya 10.000. Yang jelas tidak ada kedudukan sama sekali di sisi Allah. Allah jauh lebih kaya dan tidak butuh 10.000. Tapi 10.000 ini ditanya dalam hisab. Analoginya adalah kalau uang 10.000 saja ditanya sama Allah, lu apalagi agama ini? Pasti kita akan ditanya, kamu ketika hidup pada zaman ini ketika rusak di sini, rusak di sana, rusak di sini, apa yang telah kamu lakukan untuk Islam? Itu pasti akan ditanya oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita merubah visi kita. Sekarang berarti bukan hanya menjadi salihah, tapi yang paling penting setelah kita salihah itu menjadi muslih, dan muslih itu membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Saya harus dakwah Ustaz, enggak urus dakwah. Kan ibu-ibu tidak semuanya hafal Al-Quran, ada yang hafalnya 3 surat yang terakhir gitu. Hadisnya juga innamal a'malu binniyat, lanjutin juga masih tidak bisa gitu. Tapi walaupun kemudian kita tidak punya modal untuk menghafalkan Quran dan menghafalkan hadis, bukan berarti pintu kita untuk membantu agama Allah itu terhenti. Ayo kumpul, misalkan ada komunitas apa, datang, bantu Mbak, saya bisa apa, saya pengen bantu apa. Nanti misalkan majelis taklim di sini, misalkan nanti membuka relawan, saya bisa bantu apa? Nggak apa-apa, cuma ngerapiin sandal para jamaah juga nggak apa-apa, kalau memang itu bermanfaat untuk agama Allah. Oh ternyata di sini tidak ada minumnya, ya udah saya nyediakan tehnya, supaya kemudian nanti pulang-pulang itu tidak haus, karena biasanya habis kajian ilmu itu kan haus. Karena habis tidur semuanya. Maka saya bantu dengan membawa tehnya. Oh kalau ternyata tidak bisa, saya kemudian akan mengadakan kajian taklim di rumah saya. Lalu kemudian saya membantu orang untuk datang. Kemudian semacam ini diruseme, itu kemudian rangkumannya nanti di-share, minta sama Ustadz, Ustadz ada yang salah atau enggak? Enggak ada yang salah, di-share. Itu bagian dari muslih. Semampu kita. Atau kemudian yang lebih sederhana, beli kitab Riyadus Solihin, kemudian diletakkan tiap hari nge-share ke teman satu hadis, itu merupakan bagian dari muslih. Karena itulah hal yang besar dalam kehidupan kita ketika menjadi hambanya Allah. Dan itu pahala yang paling besar yang memasukkan kita ke surga. Saya itu tidak bosan-bosan ya nginget ini, ya, menceritakan ibu ya. Ini saya tutup terakhir nih kajian ini dengan sebuah kisah. Ada ibu-ibu di daerah Bekasi itu mendapati adik-adik saya itu ada yang pintar sekolah. Mereka ngumpul, mereka kemudian cerita, ayo apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak pondok pesantren yang pintar. Akhirnya mereka nguras tabungan mereka, kemudian menyekolahkan itu anak-anak yang pintar itu, disekolahkan itu ke luar negeri, sampai kemudian mereka selesai S1, S2, pulang, sekarang ngajar. Kemudian ketika ngajar dia berdakwah, Masya Allah. Saya bayangkan itu pahalanya ibu-ibu tadi yang nguras tabungannya untuk nyekolahkan adik-adik saya yang pintar itu sampai ke luar negeri, itu pahalanya sebesar apa? Membantu saudara kita satu hari saja sebanding dengan 30 hari itikaf, apalagi nyokolahkan sampai 5 tahun coba. Dan itu pahala besar. Kalau ternyata kita pengen nyokolahkan tidak mampu karena tabungan kita tidak banyak gitu ya, mau beli pulsa juga kadang-kadang cuma 1 giga. Kita ngajak temen, anak ada orang nih pengen sekolah dia ke Mesir, memang tiap ke Mesir butuh berapa tiap bulannya? Tiap bulannya butuh 100 juta, ya sudah bareng-bareng 10 orang kita pikul bareng-bareng, itu muslih itu. Dan pekerjaan ini kemudian harus selesai dengan kita bareng-bareng. Makanya jangan sampai kita punya pikiran bahwasanya menjadi solihah itu cukup. Yang penting saya pakai hijab, yang penting saya pakai jilbab, anak saya lucu, suami saya sudah punya jenggot. Kemudian kita kipas-kipas gitu, tinggal nunggu daftar urut dipanggil untuk menuju surga. Ya ndak bisa kayak gitu. Makanya membenarkan kerangka berpikir kita adalah jadi solih, tapi jadi muslih. Bantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita mendapati bahwasanya membangun kemuslihan itu harus dimulai dari kerangka dulu yang benar. Oh berarti saya itu bukan hanya menjadi solihah, tapi menjadi muslih. Kalau sudah punya kerangka berpikir yang sama, kita ingin menjadi muslih, ayo kita bantu. Dan membantunya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa Khadijah tidak menghafalkan hadis? Karena faknya ibunda Khadijah itu bukan di hadis. Faknya ibunda Khadijah itu apa? Faknya itu di harta. Makanya beliau hartanya habis-habisan untuk membantu Nabi. Kenapa ibunda Khadijah itu membantu Nabi? Karena ibunda Khadijah paham menjadi solihah itu tidak cukup. Makanya beliau membantu Nabi dengan hartanya beliau. Makanya hari ini ibu-ibu, kita hari ini mencium bau wanginya Islam dan dekatnya kita ke surga itu salah satunya karena ibunda Khadijah. Coba kalau ibunda Khadijah tidak membantu Rasulullah dengan hartanya. Saya baru tahu kenapa Nabi pertama kali nikah dinikahkan dengan seorang janda lebih tua dari umurnya. Ternyata hikmahnya di sini. Kenapa ibunda Aisyah itu tidak membantu Nabi dalam harta, tapi membantunya lewat apa yang dia hafal. Di situ kita paham Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang bisanya ngedit video, ada yang tidak bisa ngedit video ibu-ibu. Ngedit video ya bu, yalah saya lahir 67 ngedit video. Bisanya ibu apa? Sudah nak kamu kalau kumpul di sini saya buatkan makanan, itu juga termasuk muslih. Ini kemudian Palu, kemudian sedang berduka Donggala. Coba kalau kita menjadi solih, kita tidak peduli mau gempanya nggak di sini. Kalau kita solih, tapi kalau kita muslih, kita sudah mulai nanya, ayo siap kita ngumpulkan jilbab. Maaf ini yang kemudian biasanya terlupakan itu kalau musibah itu apa? Membelikan pembalut bagi para wanita karena mendapatkan itu aksesnya susah. Ini kejadian waktu di Lombok saya mendapatkan informasi kayak gitu. Kita sudah mulai ngumpulin, itu muslih itu. Kalau kita sudah muslih ada kejadian apapun tuh langsung kita bergerak. Tapi kalau kita sudah nggak muslih, yang penting saya pakai jilbab. Yang penting suami saya sudah berjenggot, ngomongnya sudah akhi dan ukhti, antum dan anak. Ya bubarlah agama ini nanti. Tapi Tapi kalau kita sudah jadi muslim, enak, palu, langsung kita bergerak. Apa yang bisa kita lakukan? Mending alhamdulillah nanti kalau habis ini kemudian kita ada penggalangan dana, mungkin jilbab, mungkin sesuatu, akhirnya terfikirkan, akhi. Dan itu pahalanya besar. Kenapa membantu agama Allah itu pahalanya besar? Karena manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Adapun ibadah, manfaatnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Dan Allah itu lebih senang ketika ibadah itu rasa manfaatnya dirasakan sama orang lain. Agama ini bukan agama egosentris, tapi agama ini agama yang menjadikan kita ikut serta berkontribusi untuk agama Allah. Maka inilah yang kemudian saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jadi intinya dari pelajaran ini adalah solihah itu penting. Tapi solihah itu bukan yang terpenting. Bukan berarti setelah ini kemudian kita tidak mementingkan solihah loh ya. Ayo salat malam, enggak. Kenapa? Solihah enggak penting, yang penting muslim. Enggak gitu juga. Solihahnya tetap, karena tidak akan menjadi muslim sampai kita solihah. Ya, insya Allah. Ini enggak disaring dulu ya. Ya enggak apa-apa, inilah konsekuensinya kalau menjadi muslih ini kayak gini. Kita akan mencoba untuk menjawab insya Allah, dan inilah yang saya sampaikan. Moga-moga ibu-ibu di sini bukan hanya solihah, tetapi menjadi muslih. Dan semoga banyak sekali nanti komunitas-komunitas Islam yang luar biasa, yang membantu agama Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya mengharapkan semoga Majelis Taklim Sohabiyah ini nanti juga kemudian memberikan pendidikan dan memberikan influence yang baik untuk umat. Ya alhamdulillah kalau dibuka relawan, semakin banyak orang yang bisa bantu gitu. Saya teringat salah satu kajian saya di Semarang. Itu ada satu tawaran, siapa pengen jadi muslih? Kita tawarkan untuk menjadi relawan. Dalam waktu tidak sampai 1 jam terkumpul 60 relawan. Ada yang ngatur parkir, ada yang kemudian jagain sandal, ada yang jagain motor. Tapi saya senang ketika mendengar kabar itu dari panitia. Berarti apa? Oh berarti semua orang sekarang sudah menjadi muslim. Dan orang kalau sudah menjadi muslim itu tidak ada yang pengen diteban terus. Belakang atau depan itu sama. Orang yang ngomong di sini dengan orang yang ngatur sandal misalnya, sama kedudukannya. Kenapa? Diukur oleh Allah bukan tempatnya di posisi mana, tapi diukur oleh Allah keikhlasan hatinya ketika menyelesaikan tugas yang Allah berikan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Semoga kita selalu menjadi muslih dan tidak hanya menjadi salih. Allah memberkahi kita dan semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Maafkan kalau banyak tutur kata dan kemudian banyak hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Semoga yang sudah salihah hari ini akan menjadi muslihah. Dan semoga yang kemudian belum menikah segera akan menikah. 2019 ganti status. Ya. Bagaimana surga bagi perempuan yang tidak punya keturunan? Apakah di surga itu hanya untuk yang punya keturunan? Kalau surga itu hanya yang punya keturunan, berarti Asia tidak bisa masuk surga dan Aisyah juga tidak bisa masuk surga. Lah masuk surganya gimana, Ustaz? Keridhaan wanita menerima takdir yang Allah tetapkan untuknya, itulah sebab terbesar memasukkan manusia itu ke surga. Ridho terhadap takdir. Ya. Yang kedua, Ustadz, apa yang harus seorang anak perempuan lakukan terhadap bapaknya yang lama tidak berjumpa bertahun-tahun? Amalan terbaik apa yang bisa seorang anak perempuan terhadap bapaknya? Jadilah wanita solihah. Kalau sudah ketemu, bantu apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Saya tuh selalu ditanya ibu dan akhwat, Ustadz, kalau kita ingin memberikan hadiah terbaik sama orang tua kita itu apa? Jadi solihah, jadi solih. Kenapa harus jadi solih? Karena doa kita seorang anak tidak akan diterima oleh Allah kepada orang tua kita kalau kita tidak solih. Masa Ustadz? Iya. Jadi anak kan pasti bisa mendoakan orang tua. Belum tentu. Mana dalilnya kalau belum tentu? Perhatikan hadisnya yang terkenal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau ada anak Adam itu meninggal dunia, terputus segala amal solihnya kecuali 3. Salah satunya waladun solihun yad'u lahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tua. Nabi kita mengatakan waladun solih, tidak mengatakan waladun. Apa bedanya Ustaz waladun dengan waladun solih? Yo beda. Kalau Nabi kita mengatakan waladun, mau anak kita pezina, peminum khamar, muka aurat, judi, selama dia itu anak, maka doanya sampai kepada orang tua. Kalau Nabi kita, Nabiku dan Nabimu mengatakan waladun. Tapi kalau Nabi kita mengatakan waladun solih, berarti di situ ada kata sifat solih. Berarti apa? Anak yang solih dulu. Dia tidak berzina, dia tidak menutup, dia tidak membuka auratnya, dan dia meninggalkan dosa-dosa besar. Baru ketika dia solih, doanya itu nyampe kepada orang tua. Karena apa? Dosa itu menghalangi doa, sebagaimana kabut menghalangi sinar mentari untuk mendarat di atas permukaan bumi. Makanya kalau kemudian kita sering ngasih uang kepada orang tua kita, tapi hidup kita bergelimang dengan dosa, setiap kita berdoa Rabbi firli wali walidayah, tidak akan diterima sama Allah. Pintu langit nutup dan pintu langit kemudian menolak dari doa itu. Kenapa? Karena bukan datang dari anak yang solih. Kenapa? Doanya anak baru diterima oleh Allah itu ketika sudah solih anak tersebut. Makanya Masya Allah, tidak ada hadiah terindah bagi seorang bapak dan ibu kecuali anaknya solih. Makanya anak solih itu bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Mungkin pernah membaca hadis riwayat Muslim, ada orang tua dan anak sama-sama dihisap. Orang tuanya berat karena hisapnya panjang, anaknya selesai dulu karena solih, sudah melewati sirat, masuk ke surga, tinggal masuk ke surga. Maka kemudian dia melihat tidak ada orang tuanya di surga. Allah berfirman, udkhulul jannata, masuklah kamu ke surga, masuk kamu ke surga. Anak-anak itu berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'ti abauna wa ummatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga sampai menjumpai orang tua kami. Allah ngulang lagi, udkhulul jannata, masuklah kamu ke surga. Lan nadkhulal jannah, kami belum bisa masuk surga ya Allah sampai kami berjumpa dulu dengan ibu dan bapak kami. Allah kemudian jawab, mali arahum, kenapa orang tuamu di belakang, masih ada hisabnya. Tapi karena anaknya istiqamah nunggu orang tuanya di depan pintu surga, Allah ngasih syafaat kepada anak itu dan anak itu memberikan kepada orang tuanya. Diringankan hisab orang tuanya sampai akhirnya dia selesai hisabnya karena syafaat dari anaknya, ketemu anaknya di depan pintu surga. Allah kemudian berfirman, udkhulul jannata antum wa aba'ukum, nih orang tuamu, masuk bareng-bareng ke surga. Anak itu genggam orang tuanya masuk ke surga. Maaf ya, kalau anak kita cakep itu dunia, tapi kalau anak kita solih itu rezeki yang bisa menjadi sebab syafaat bagi kita nanti di akhirat. Makanya jadilah solih dan jadilah solihah, itulah anugerah terbaik seorang bapak dan ibu ketika akan mendapatkan syafaat dari anaknya yang solih dan solihah. Seorang wanita ingin menjadi solihah, tapi mempunyai suami yang tidak mendukung wanita tersebut untuk menjadi solih. Ada suami yang melarang istrinya berhijab, ada suami yang melarang istrinya ikut kajian. Bagaimana menghadapi? Kalau kemudian kita menghadapi suami, maka pastikan tidak ada yang instan. Sabar, luas ketika kita menunggu proses seseorang ketika menapak dalam jalan kebaikan. Dia melarang kita ikut kajiannya, sudah diikutin saja. Ikut kajiannya lewat YouTube ataupun lewat televisi ataupun kemudian lewat video-video sosial media. Tapi banyaklah berdoa kepada Allah. Ini ada kisah nyata. Ada salah satu jamaah saya cerita ketika dia ingin suaminya itu baik. Dia konsultasi ketika kajian saya. Lalu kemudian saya menyampaikan, sudah Om, coba dicoba aja. Dengan kemudian Om itu membelikan buku. Sudah didoakan atau belum? Sudah Ustaz, di waktu yang mustajab sudah. Belum ada hasilnya, sabar. Tidak semuanya instan. Gorengan saja diproses 6 jam dalam usus, apalagi menunggu hidayah seorang manusia. Kemudian didoakan sudah. Konsultasi lagi, kapan suami saya benar Ustaz? Ya sudah, tolong aja Om disajikan hidayah itu dengan cara kita memberikan petunjuk. Apa? Tolong belikan buku, taruh buku itu di meja supaya nanti dibaca. Kalau Om yang ngomong, biasanya nanti seorang suami itu sensitif. Kenapa? Dia pemimpin. Sisi sensitivitas dia sebagai pemimpin dan egonya itu muncul kalau dikasih tahu sama bawahannya. Kasih buku. Lama, konsultasi lagi ibu itu. Sudah Ustaz. Dibaca atau tidak? Enggak. Bukannya tebal atau tipis Om? Tebal Ustaz. Jangan tebal-tebal. Oh, yang sudah ngaji tebal aja, plastiknya nggak dibuka-buka, tipis-tipis aja. Tipis juga nggak dibaca. Kemudian qadarullah, ini tiba-tiba ada salah satu mu'alaf Cina yang sering nemuin saya di kajian Al-Azhar Pusat. namanya Pak Deni. Allahyarham, beliau sudah meninggal dunia. Itu dulu sering mengkopikan CD saya di kajian-kajian dulu pertama-tama ketika sudah mulai banyak dakwah di Jakarta. Setiap ngopi itu langsung 100 kopi dia bagikan gratis, dikasihkan kepada anak. Tolong Ustaz dibagikan Ustaz, gratis. Akhirnya ibu itu ngambil, saya ngomong sudah ambil aja saya ngambil 2 Ustaz. Iya silahkan, karena saya bagikan di masjid. Yang satu ditaruh di dashboard mobil, yang satu ditaruh di depan TV. Pikiran dia sederhana, ibu itu. Suami saya apa dengerin musik terus sih? Pasti kan bosan kalau yang didengarkan itu-itu saja. Betul dugaan sang istri. Ternyata bosan dengarkan radio, buka CD tersebut dimasukkan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dengerin terus. Sampai apa itu isi dari kajian di dalam CD itu. Ketemu saya pada satu pengajian itu sampai sudah dia hafal dari apa yang saya sampaikan. Hari ini insya Allah menjadi laki-laki soleh. Kapan? Karena kesabaran seorang istri ketika menunggu suaminya kembali ke jalan hidayah. Tidak ada yang instan. Sesuatu yang instan itu biasanya tidak sehat. Makanya jadilah orang itu luwes ketika menunggu hidayah bagi orang yang kita cintai. Seorang ibu memiliki anak berkebutuhan khusus. Ibu, kalau ibu mendapati anak berkebutuhan khusus itu ibu bahagia. Kenapa? Ibu mendapatkan titipan wanita, mendapatkan titipan penduduk surga. Saya punya 2 kakak berkebutuhan khusus. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang laki-laki 53 tahun, yang perempuan 43 tahun. Ibu saya itu tidak pernah pakai pembantu seumur hidupnya beliau. Tidak pernah malu bawa kakak saya kalau makan. Beliau meninggal Ahad malam, kena serangan jantung. Sorenya pun masih memandikan kedua kakak saya. Kakak saya itu cerebral palsy. Jadi dia kayak anak kecil terjebak di tubuh fisik orang dewasa. Makan harus disiapkan, ngancingin baju pun tidak bisa. Terus kita kancingin satu-satu. Celana harus kita pakaiin, pampers harus kita pakaiin. Istinja tidak bisa dan lain sebagainya. Tapi seumur hidup ibu tidak pernah kemudian beliau berkeluh kesah. Saya ketika baru pertama kali bisa baca kitab, bab yang saya cari pertama kali itu bab tentang masalah anak-anak berkebutuhan khusus ketika tidak memiliki kesempurnaan akal. Maka saya mendapati jawaban. Anak-anak yang tidak memiliki kesempurnaan akal, maka sesungguhnya nanti di akhirat mereka tidak ditanya sholat, tidak ditanya puasa. Mereka hanya ditanya satu, kamu kenal dengan kami? Allah kenal. Langsung dimasukkan mereka ke surga. Jadi kalau ibu memiliki anak berkebutuhan khusus, tersenyum, sabar. Itu anak surga bu, dititipkan kepada kita karena Allah tahu kita mampu. Dan saya menyampaikan, Allah itu tidak pernah memproduksi produk gagal. Bukan itu produk gagal, tidak ada yang gagal. Nah, kalau Allah itu produksinya gagal terus yang nggak gagal siapa? Allah memberikan anak-anak itu karena ujian bagi kita. Makanya kalau kita mendapati anak berkebutuhan khusus jangan malu. Kalau ibu makan aja lah dia makan, jangan ditaruh di mobil. Mereka kalau bisa milih juga nggak mau kayak gitu ibu. Saya tuh kadang-kadang ya kesel gitu, capek gitu ya. Tapi mikirnya itu harus betul-betul harus jauh gitu. Kakak saya itu kalau dia normal, kalau bisa milih pun tidak mau jadi kayak gitu. Pengennya normal kayak saya, punya keluarga, punya anak, bisa punya rumah. Kalau mereka bisa milih, mereka nggak bisa milih kok. Mereka tiba-tiba lahir dalam kondisi yang semacam itu. Kita yang dituntut oleh Allah untuk mengerti tentang bagaimana Allah ketika menitipkan itu kepada kita. Nanti tolong didengarkan kajian saya ketika saya ngisi Hari Autisme Dunia di YouTube, kelihatannya ada. Saya ketika mendapati Hari Autisme Dunia, saya ngisi di Jakarta seluruh dari orang tua autisme. Saya cerita bagaimana hikmahnya, kenapa Allah menitipkan anak-anak berkebutuhan khusus kepada kita. Di situ kita paham, tidak ada produk gagal. Yang gagal itu kita yang gagal untuk menangkap hikmah yang Allah berikan. Jadi ibu senang penduduk surga sudah dikirimkan kepada kita. Satu ibu. Makanya dulu ketika SMP itu saya pernah pulang dari sekolahan karena tempat saya itu tempat untuk ngaji banyak, akhirnya nggak dikunci, masuk ke rumah saya. Ibu saya itu habis mandikan kakak saya siang, itu biasanya kalau dimandikan siang, itu biasanya kalau mencret diare. Makanya mandinya siang. Biasanya kemana-mana kotoran itu. Itu ibu saya itu nyisirin. Saya itu pulang, tidak tahu kalau ibu saya sudah pulang. Nyisirin itu sampai ngomong, "Nak, nanti kalau kamu di surga, jangan lupa sama ibumu ya. Jangan lupa sama bapak. Jangan lupa sama adikmu, jangan lupa sama orang yang baik sama kamu di dunia." Kakak saya laki kan nggak ngerti kayak gitu kan, diomongin kan nggak paham. Ibu saya cuma digini-ginikan rambutnya, tapi saya tahu omongan ibu itu benar. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu nggak ada tempatnya kecuali satu, surga. Wong kita kecucup jarum ketika jalan aja diganti kok sama surga kok kalau kita ikhlas. Apalagi mereka, semua kenikmatan hidupnya diambil sama Allah. Makanya maaf ya kalau nanti kita lagi jalan, lagi kita di restoran, ada dapetin orang tua lagi nonton anaknya berkebutuhan khusus tuh nggak usah diliatin, terus bisik-bisik, nyakitin itu. Wallahi itu nyakitin itu. Makanya bersabar dan ikhlas insya Allah. Bagaimana kita sebagai seorang wanita atau istri dapat berkontribusi untuk menegakkan agama Allah sesuai dengan kemampuan ibu. Ibunya bisanya apa? Ibunya bisanya saya mengumpulkan teman-teman, Ustaz, teman-teman arisan saya untuk kemudian ngadain kajian, itu termasuk berkontribusi untuk agama Allah. Ibu mendapati contohnya di kompleknya belum ada rumah tahfidz, ayo buat rumah tahfidz yuk. Sekaligus kita belajar tahsin kita supaya Quran kita jadi benar, itu juga kontribusi untuk agama Allah. Ibu kemudian nyari, nanya sama saya, "Ustadz punya adik enggak, adik kelas gitu?" Kemudian kita sekolahkan dia sama teman-teman, bisa menyekolahkan mereka gitu. Kalau kemudian anggarannya satu bulan cuma 1 juta, kita bisa nanggung bareng-bareng, itu juga kontribusi untuk agama Allah. Dan itu termasuk salah satu konkretnya. Kebagian sebuah keluarga itu bisa kumpul dengan suami anak. Sementara saya punya seorang ibu di kampung yang tinggal sendiri dan menginginkan anak perempuannya satu-satunya bisa tinggal bersamanya. Saya lebih berat ikut suami dengan pertimbangan banyak. Misal ibu saya masih bisa hidup mandiri di kampung walaupun saya menginginkan. Apakah keputusan saya salah? Pintu surganya wanita pada suami. Tapi kalau mendapati kontak yang semacam ini, lebih baik dikondisikan supaya ibunya yang di kampung ikut serta sama beliau. Dimusyawarahkan sama suaminya. Suaminya diajak makan, nyantai, minum teh, ngomong, "Mas, gimana ya kalau ibu kita ajak ke Jakarta saja, kita ajak ke Bekasi, supaya nanti kalau ada apa-apa kita bisa tahu langsung." Kalau kita menyampaikan dengan tulus, saya yakin suami kita bisa menerima keputusan kita. Wallahu a'lam bishawab, saya bantu dengan doa. Apakah kalau kita meninggal doa anak angkat atau tidak bisa dikarenakan bukan anak kandung? Kalau kemudian doa secara umum memang bisa. Doanya tetangga aja bisa, doanya sahabat bisa. Anak bukan kandung pun bisa mendoakan orang tuanya. Cuma yang tadi saya sampaikan bahwasanya anak itu kalau bukan solih, anak kalau tidak solih banyak dosanya, itu menjadikan doanya itu tidak diterima. Tapi sebenarnya doa itu dari siapa saja memang sampai. Saya mendoakan ini ada tetangga saya meninggal, saya mengucapkan Allahumma firlahu. Nyampe atau tidak nyampe? Nyampe. Maka kalau tetangga saja mendoakan kita nyampe, anak kita yang bukan kandung pun nyampe. Selama dia tidak pun jadi ahli maksiat. Bagaimana jika kita dihadapkan dengan keluarga yang tidak mematuhi hukum Allah? Sementara ketika kita kasih tahu mereka malah menjawab urusan dosa sendiri-sendiri. Kan banyak juga orang taklim yang juga korupsi dan membunuh. Sabar, dakwain keluarga itu. Maka kemudian kita juga harus ngerti, kadang-kadang kalau menyampaikan sebuah materi kebaikan itu kita harus ngerti waktunya dan mengerti bagaimana kondisinya. Ketika semuanya lagi capek, tidak usah menyampaikan. Kadang-kadang diemnya saja kita itu sudah membantu, ataupun ketika kita memberikan bukti dengan amalan dan akhlak yang baik, itu sudah membantu dakwah untuk kepada mereka. Kadang-kadang itu kesalahan kita itu apa? Karena semangat, setiap apa yang kita dapat kita bawa pulang langsung kita sampaikan tanpa memperhatikan waktu. Kadang-kadang kan gitu. Ada nggak ibu-ibu itu yang ketika baru belajar semangat, kemudian suaminya masih di kantor, ketika pulang baru buka pintu, "Sini Bi, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim." Ya nggak nyampe lah. maka kemudian suaminya pasti marah. Kadang-kadang marahnya orang kepada dakwah yang kita sampaikan bukan karena mereka itu punya sifat untuk menolak kebenaran. Kadang-kadang orang itu marah terhadap apa yang kita sampaikan karena kita tidak hikmah ketika menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Maka yang saya sampaikan, coba dievaluasi dulu caranya kita ketika berdakwah itu bagaimana. Atau jangan-jangan dakwahnya itu terus-menerus, pagi tausiah, siang tausiah, sore tausiah, sehari 3 kali, muntah dia. Karena fitrahnya manusia itu fitrah untuk bosan. Makanya kemudian sekali, nanti biarkan 2 hari, tidak usah ngomong dulu, 3 hari ngomong lagi, itu lebih terasa. Coba kalau kita ngelihat grup, kalau ada grup isinya itu kopas semuanya, buka itu malas atau tidak malas? Malas. Makanya khutbah Jumat itu yang paling baik itu yang pendek atau yang panjang? Yang pendek. Kenapa? Kalau pendek itu ngena. Coba kalau kajian ilmu terlalu lama, akhirnya bosen gitu. Karena apa? Terlalu lama. Fitrahnya manusia itu cepat bosen. Makanya kalau majelis ilmu terlalu lama, akhirnya apa? Banyak yang ke belakang, batuk-batuk gitu. Dan saya khawatir ini sudah mulai banyak yang ke belakang ini. Makanya kemudian harus ngerti tentang kondisinya. Maaf jika di luar materi. Saya bertanya bagaimana ciri orang munafik? Apakah seorang muslim dikatakan munafik jika ada rasa ujub dalam ibadahnya? Enggak. Orang munafik itu tandanya benci kepada syariat Allah, itu salah satu tanda munafik. Kalau riya, namanya orang riya, bukan orang munafik. Maka caranya untuk menebus riya itu apa? Bertaubat sembari membaca doanya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu astaghfiruka lima la a'lamuhu. Kemudian yang berikutnya, apa ada kiat khusus sebaiknya kita menghadapi naik turunnya iman? Terus mengikuti majelis ilmu merupakan salah satu charger untuk menambah keimanan. Bagaimana cara mengajak suami yang mu'alaf agar menjadi lebih taat? Saya ingin sekali suami saya mengimami saya dalam sholat. Sabar, tunggu prosesnya. Dengan doa, dengan ikhtiar, memberikan akhlak yang baik, maka insya Allah semua yang dilewati dengan kesabaran akan berbuah dengan sesuatu yang manis. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Allah memberi rahmat. Amin insya Allah. Bismillah Ustadz, sholat taubat yang sah itu berapa rakaat? Yaitu 2 rakaat salam sembari memperbanyak taubat kita dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah saya adalah psikolog. Saya ingin dari ilmu profesi saya ini dapat menjadi syiar Islam. Tapi saya gelisah untuk menjadi psikolog tidak boleh memilih klien. Tergantung klien yang datang. Sehingga klien yang lawan jenis kelamin pun tetap saya terima. Bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya saya doakan, semoga nanti bisa membuka praktek sendiri dan bisa memilih mana klien yang betul-betul sesuai dengan syariatnya Allah. Saya khawatir kalau ibu wanita menawani klien, kliennya kemudian laki-laki, masalahnya selesai, tapi setelah itu kemudian dia terjerat virus-virus cinta. Itu kan akhirnya itu malah lebih berat. Itu namanya virus abu-abu nanti akhirnya jadi sesuatu yang sifatnya membawa mandorot. Kadang-kadang sampai kita kan tidak sadar ya, pacaran-pacaran padahal itu terus lubung gitu. Nanya ibadah gitu, jangan lupa ya besok puasa Senin Kamis. Alah, ibunya aja nggak pernah dikasih tahu kayak gitu, orangnya diingetin. Itu termasuk hal-hal yang kita harus sensitif. Itu termasuk perkara yang bisa mengarah kepada khalwah laki-laki dan perempuan. Saking sibuknya nanti nanya gitu, kamu lagi apa? Saya lagi sujud. Kamu lagi apa? saya lagi rukuk. Saya lagi rukuk. Kamu lagi sujudnya. Insya Allah itu kan akhirnya menjadi ladang jerat-jeratnya virus-virus cinta. Jika suami kedapatan zina tidak dengan 1 orang dan sudah ketahuan mengaku berkali-kali, seorang istri bagaimana? Aduh, kalau sudah zina itu, zina itu utang yang akan dibayarkan melalui putra dan putrinya. Kalau ada seorang suami sudah zina berkali-kali, maka syariat memberikan 2 pilihan. Memilih untuk berpisah, untuk menjaga kesucian dan kehormatan wanita, atau yang kedua, bersabar, tapi konsekuensinya tidak bercampur dengan suaminya sampai betul-betul suaminya bertaubat. Saya tidak bisa bayangkan ya, laki-laki zina sama perempuan, pulang-pulang masih nemuin istrinya yang sah dihalalkan di hadapan Allah. itu perkara berat. Zina itu perkara berat, tidak pernah menjadi ini. Tidak ada air yang paling najis kecuali airnya laki-laki yang tumpah sebelum terjadinya ijab kabul. Dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahimnya seorang wanita yang tertumpah dengan air laki-laki sebelum terjadinya ijab kabul. Makanya jangan main-main sama zina. Tidak ada agama yang paling rinci dan detail mengatur hubungan laki-laki supaya tidak terjadinya zina kecuali Islam. Makanya Masya Allah, kalau sudah mendapati suami berzina, nah ini juga harus memastikan zinanya betul-betul zina atau tidak. Atau jangan-jangan prasangka karena cemburunya seorang istri, tapi betul-betul memastikan dia berzina. Maka kalau sudah semacam itu, pilihannya dua. Satu, berpisah untuk menjaga kesucian. Dua, sabar, tapi jangan dicampuri dulu sampai betul-betul sang suami betul-betul menyampaikan komitmen untuk bertaubat. Ustaz, saya mau nanya, bagaimana hukumnya menantu perempuan yang mengurusi ibu mertua karena sakit sehingga diharuskan melihat aurat sang ibu? Tidak apa-apa selama itu memang keterpaksaan, kecuali tidak terpaksa dilihatin auratnya, itu tidak boleh. Istri yang dikatakan soleh terhadap suami itu yang bagaimana? Istri yang dikatakan sudah soleh terhadap suaminya itu simpelnya kalau sudah mendapatkan keridhaan dari suaminya. Kalau suaminya sampai ngomong, "Dik, Bu, Mi, Mak, saya ridho sama dirimu." Nah, itu puncak karirnya seorang wanita di situ. Kenapa? 8 pintu surga langsung memanggil wanita itu untuk dilewati wanita semacam itu. Ada kisah nyata ketika di Mesir tenggelamnya sebuah kapal. Ada seorang wanita yang husnul khatimah insya Allah. Diceritakan ini sama keluarganya, sama suaminya. Ketika kapal itu nabrak, kemudian mau karam, suaminya nyari istrinya, ketemu. Dan ketika sang suami mengatakan kapal mau karam, istrinya malah mencari jilbab. Suaminya berkata, "Ya salam, ini mau tenggelam kapal, ngapain kamu nyari jilbab? Saya tidak akan pernah mau kecuali menutup aurat saya kalaupun ditakdirkan hari ini meninggal dunia." Qadarullah, ketemu hijabnya dipakai, lari dia bersama suaminya. Kapal itu karam, mereka terombang-ambing di lautan. Sebelum kemudian ini mereka mengapung itu, tiba-tiba istrinya nanya, "Kamu ridho nggak sama saya, wahai suamiku?" Kemudian suaminya itu, "Masya Allah, kita lagi di tengah lautan, nggak usah nanya itu. Kamu ridho nggak? Tidak ada wanita yang paling aku ridhoi dalam kehidupan ini kecuali adalah dirimu." Baru saja ngomong gitu, nggak ada sampai 5 menit, tiba-tiba gelombang besar memisahkan suami istri itu. Sang suami berhasil diselamatkan oleh relawan, kemudian sang istri ditemukan beberapa hari dalam kondisi sudah menjadi mayat. Sang suami ketika cerita di televisi nasional Mesir, dia berkata, "Saya ridho kepadanya dan semoga saya bertemu dan menjadi suaminya nanti di surga." Itulah puncak karir seorang wanita, bukan ketika menjadi manajer. Puncak karir seorang wanita adalah ketika diridhoi sama suaminya. Berat Ustaz, yang ngomong gampang siapa? Karena hadiahnya surga. Kalau sekarang ingat biasanya sih iya Ustaz. Pulang ke rumah, "Kamu rindu nggak sama saya?" Gitu. Sampai suaminya itu biran nih, "Tumben baik banget ini. Kamu mau minta apa sih setelah ini?" Sampai kayak gitu, itu jarang berbuat baik. Nih, saya baru saja hijrah dari pekerjaan saya di bank. Setelah itu mengetahui tentang riba, namun ada ganjalan hati di saya. Saudara dan ibu saya di keluarga Jarima ini, bagaimana saya selaku anak yang baik memberitahu kepada beliau dengan menginginkan untuk turut hijrah kepada jalan Allah? Doakan terus ibunya, doakan terus saudaranya di waktu-waktu yang mustajab, pada waktu sujud, pada waktu sebelum salam, pada waktu antara adzan dan iqamah, sepertiga malam bangun, kemudian ketika pada waktu 1 jam sebelum tenggelamnya matahari, doa terus mustajab. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Assalamualaikum. Aslih nafsaka wa tughairka. Solehkan dirimu dan seluruh orang lain. Lalu apa saja bentuk kontribusi muslimah dalam dakwah? Tadi saya sudah sampaikan dalam jawaban kita sebelumnya. Ini masih banyak sekali Masya Allah. Dan kelihatannya waktunya tidak memungkinkan. Insya Allah nanti mungkin kita akan jawab di lain kesempatan kalau Allah masih mempertemukan kita. Karena qadarullah saya masih ada safar ke Medan dan pesawatnya saya khawatirnya mepet nanti waktunya. Jadi lain kesempatan kita akan jawab. Dan salah satu kriteria wanita yang solih dan muslim itu sabar walaupun pertanyaannya tidak dijawab. Semoga Allah memberikan kebaikan dan semoga Allah memberikan kemuliaan untuk kita. Semoga para wanita yang berkumpul mereka menjadi wanita solihah dan muslim. Kalau sudah memiliki suami, semoga mendapatkan keridhaan dari suaminya. Kalau belum mendapatkan suami, semoga mendapatkan imam yang baik untuk akhirat dan dunianya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.